Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M.Hum. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Ovi Sofiana M.Hum. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Para narasumber pada pagi hari ini, Ibu Dr. Pudentia, MPSS, Bapak Dr. Kandar, MAP, Bapak Agung Kriswanto, SSM-HUM, Ibu Dr. Ice Khodijah, MA, Ibu Insinyur RR Endang Sri Rusmiati, M.Hum, selaku moderator, serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua diberikan kesehatan dan diperkenankan untuk dapat bergabung bersama secara daring pada pagi hari ini, Kamis 31 Maret 2022, dalam acara webinar dengan tema Registrasi Warisan Dokumenter Indonesia, Memorimu, Memori Kita Bersama. Acara ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi program Memory of the World Indonesia tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya kita berharap agar acara ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, serta mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, marilah kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Hendra Saputra. Kepada Bapak Hendra, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memandu doa ini dalam agama Islam. Bagi Bapak atau Ibu yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. Terima kasih. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang terkumpul bersama secara virtual dalam rangka sosialisasi program Memory of the World tahun 2022 dalam webinar dengan tema Registrasi Warisan Dokumenter Indonesia, Memorimu, Memori Kita Bersama. Dengan ridha-Mu, Ya Allah, kami di sini termasuk sebagian dari ibadah kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menolong dan Maha Mendengar, hindarkanlah kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup,
penyakit wabah, perbuatan keji dan mungkar, ancaman yang beraneka ragam, paceklik dan segala ujian yang lahir maupun batin dari negeri kami ini. Karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Tuhan cahaya di atas segalanya, Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkanlah kepada kami jalan kesuksesan dalam penyelenggaraan program MOA UNESCO di Indonesia, dalam mendorong, melestarikan, memberikan akses dan kesadaran terhadap pentingnya warisan dokumenter di Indonesia, baik dalam bentuk arsip, manuskrip, prasasti, dan pustaka bagi kepentingan masyarakat, baik masa kini maupun generasi mendatang di seluruh penjuru dunia. Jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu dan ajang silaturahmi yang bermanfaat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan harapan kami, para pemimpin, pejuang, dan pendahulu kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa-doa kami, baik doa yang sudah kami minta, yang belum kami minta, ataupun yang lupa kami minta. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pembukaan acara pada pagi hari ini, akan disampaikan sambutan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Ketua Komite Nasional Memory of the World Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M.Hum, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Triana, suara saya terdengar. Terdengar jelas Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat dan saya banggakan, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sestama, sekaligus juga Ibu Deputi, Ibu Ovi Sofiana. Terima kasih Ibu, di tengah kesibukan Perpustakaan Nasional yang luar biasa, masih menyempatkan untuk hadir bersama-sama memeriahkan acara kita pagi ini. Yang saya hormati Ketua Harian KNIU, Ibu Dr. Ice Khodijah. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pakar IKON, MKB, dan MOE, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para narasumber, ada Ibu Dr. Budensia, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan, Bapak Dr. Kandar, Deputi Konservasi Arsip Nasional, Bapak Dr. Agung Kriswanto, Pustakawan dari Perpustakaan Nasional, dan tentu saja Ibu Dr. Ice Khodijah, dan moderator Ibu Endang. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Madya dan Pratama di Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional, Kepala Lembaga Kearsipan Provinsi, Kabupaten, Kota, Perguruan Tinggi, Kepala Unit Kearsipan, Kementerian Lembaga Daerah, BUMN dan BUMD, pimpinan museum, galeri, dan pusat-pusat budaya, pegiat seni, budaya, kearsipan, perpustakaan, museum, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar yang penting ini. Kepada para sahabat-sahabat muslim, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa di tengah hantaman ketidakpastian. Kita senantiasa mohon petunjuk dan bimbingan agar kita bisa melaksanakan tugas-tugas
pekerjaan kita dengan lebih baik lagi. Bapak-Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perpustakaan Nasional yang terus bergandengan tangan dengan ANRI dalam segala aspek melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing dan dalam konteks untuk pelestarian, penyelamatan, dan akses warisan dokumenter kita bahu-membahu terus. Juga terima kasih kepada seluruh Dewan Pakar dan seluruh stakeholder serta hadirin yang hadir dalam acara pagi ini. Tema webinar ini sangat menarik. Memorimu, memori kita bersama. Tema ini memiliki makna partisipatif dan kolektivitas. Memorimu, apabila diregistrasi di MKB, di ikon, atau di Memory of the World, maka kemudian menjadi memori kita bersama. Ketika memorimu, memori Anda masih tersimpan secara individual, maka kekuatan memori itu juga sifatnya masih individual. Tetapi ketika kemudian menjadi memori bersama, maka memori itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat karena kolektivitasnya. Bahwa setiap orang itu memiliki memori, dan kemudian di dalam setiap keluarga juga memiliki memori bersama seluruh anggota keluarga. Kemudian apabila kita tingkatkan lagi lebih luas, maka setiap komunitas, setiap daerah, wilayah juga memiliki memori bersama atau memori kolektif. Yang bila kemudian itu diintegrasikan secara nasional, maka menjadi memori bersama dari suatu bangsa. Bahkan kalau levelnya internasional, menjadi memori dunia atau memory of the world. Memori nasional adalah ingatan kolektif seluruh anak bangsa secara nasional. Demikian pula, arsip nasional adalah memori kolektif anak-anak bangsa secara nasional. Memori kolektif bangsa Indonesia adalah ingatan atau sumber informasi terekam dalam benak dan lubuk pikiran seluruh masyarakat Indonesia. Ketika masih menjadi memori, menjadi memori masing-masing, itu masih tersimpan dalam benak dan lubuk pikiran masing-masing. Tetapi ketika itu sudah menjadi memori kolektif, maka memori itu kemudian terekam di dalam benak dan lubuk pikiran masyarakat secara kolektif. Sehingga makna memori kolektif bangsa secara psikologi ialah informasi dalam benak pikiran anak bangsa tentang masa lalu yang setiap saat dapat dimunculkan untuk menjalankan aktivitas kekinian, bahkan untuk membimbing dalam meniti masa depan yang lebih baik. Kemudian secara politik, memori kolektif bangsa merupakan marwah, merupakan roh dan jiwa yang mempersatukan, karena memori kolektif bangsa membentuk suatu kesamaan pengalaman, kesamaan pemikiran, kesamaan rasa senasib sepenanggungan yang kemudian bisa menjadi jati diri dan identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, tidak lagi dibolehkan kita mengabaikan hal-hal semacam ini. Karena hilangnya memori kolektif bangsa akan membuat suatu bangsa kehilangan ingatan. Akan membuat bangsa mengalami sindrom amnesia kolektif. Gejala hilang ingatan semacam ini akan jati diri dan identitas bangsanya sudah nampak semakin nyata dengan gempuran budaya global yang menyasar seluruh sudut kehidupan. Bapak-Ibu yang saya hormati, belum lagi adanya ancaman akan kerusakan, kehancuran, kehilangan warisan dokumenter akibat iklim tropis yang sangat ganas dan cepat merusak arsip.
Belum lagi kita lihat ada pengabaian, penelantaran, pembiaran, penghancuran, pencurian, bahkan ada konflik sosial, banyaknya bencana alam, perang, dan lain-lain, adalah satu faktor-faktor perusak terhadap warisan dokumenter yang harus kita waspadai, harus kita cegah, sehingga warisan dokumenter tetap terjaga. Oleh karena itu, pada tahun 1992, UNESCO meluncurkan program Memory of the World guna melindungi warisan dokumenter apapun bentuknya dan kemudian menjamin aksesnya bagi masyarakat luas. Program Memory of the World ini sendiri dilaksanakan berdasarkan satu guidelines, yaitu General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage yang mengamanatkan untuk dibuat sebuah komite baik di tingkat internasional, regional maupun nasional. Oleh karena itu, program Memory of the World ini memiliki tiga level atau tiga tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan Register Memory of the World Internasional yang dilakukan oleh Komite MoE Internasional yang pusatnya di Paris. Kemudian ada level yang kedua adalah Register Memory of the World Regional. Ini menyesuaikan dengan letak geografis suatu negara, anggota PBB, di mana dia berasal. Misalnya Indonesia saat ini masuk dalam regional Asia Pasifik melalui Komite Regional Memory of the World Committee for Asia and Pacific atau MoECAP. Kemudian level yang ketiga adalah Register Memory of the World Nasional yang dikomandoi atau dipusatkan oleh Komite Nasional Memory of the World Indonesia. Nah, jenjang memori kolektif tersebut sebetulnya bisa dirinci lagi ya, dalam konteks pengertian psikologi. Ya, dapat diturunkan menjadi memori kolektif provinsi, di mana ingatan kolektif yang levelnya provinsi ya, itu bisa untuk kebanggaan provinsi. Kemudian ada memori kolektif kabupaten kota, memori kolektif desa dan kelurahan, atau sejenisnya. Kemarin, tanggal 30 Maret, 2022 baru diluncurkan program tertib arsip dan sejarah desa oleh Kemendesa PDTT dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Program ini merupakan revitalisasi dari program Arsip Masuk Desa yang pernah diluncurkan Arsip Nasional di tahun 2009. Tertib arsip dan sejarah desa pada ujungnya adalah mendokumentasikan memori kolektif desa yang saat ini sebagian besar masyarakat desa sudah tercerabut dari akarnya. Masyarakat desa saat ini sudah memasuki gaya hidup suburban dengan memori perkotaan dan bahkan global. Masyarakat desa yang saat ini sebagian penduduknya itu kaum ibu, anak-anak, dan orang tua, karena sebagian besar laki-lakinya bekerja di perkotaan, itu membuat memori kolektif di desa menjadi bias. Dan ini yang menjadi keprihatinan kita semua, sehingga diluncurkan program tertib arsip dan sejarah desa untuk menjaga memori kolektif desa sebagai bagian dasar, bagian utama dari memori kolektif bangsa bisa terjaga dengan baik. Bapak-Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan hal tersebut, kita harus melakukan segala daya dan upaya untuk menjaga warisan dokumenter tersebut, menjaga warisan, menjaga memori kolektif bangsa kita tetap genuine, tetap khas dan berkepribadian. Seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Jokowi, agar kita menyiapkan alat registrasi untuk pelestarian arsip milik komunitas. Jadi program registrasi sekarang ini
adalah bagian dari amanat Presiden kita untuk melakukan registrasi pelestarian arsip milik-milik komunitas, kemudian melakukan optimalisasi pendokumentasian kekayaan seni dan budaya, dan lebih membuka ruang untuk partisipasi publik. Bapak-Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan hal tersebut, maka webinar sosialisasi ini memiliki tujuan yang pertama, mensosialisasikan tata cara registrasi, memori kolektif bangsa, ingatan kolektif nasional, dan memory of the world agar penyelamatan, pelestarian, dan akses warisan dokumenter nasional dapat lebih dioptimalkan. Kemudian yang kedua, membangun jejaring dan kolaborasi antara lembaga, stakeholder, pelestari warisan dokumenter. Dan yang ketiga, membangun kesadaran tentang keberadaan dan penyelamatan warisan dokumenter agar daerah, kemudian institusi, organisasi, komunitas, keluarga, tokoh, dan lain-lain segera melakukan registrasi kolektifnya menjadi memori kolektif bangsa. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya yakin Bapak dan Ibu semua yang hadir setuju bahwa program apapun akan menghasilkan sesuatu yang hebat apabila kita melakukannya dengan cara kolaborasi yang kuat, bersungguh-sungguh, tulus, jujur, dan penuh rasa pengabdian untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan, untuk kepentingan bangsa dan kebangsaan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi petunjuk, memberi kekuatan dan bimbingan agar kita semua dapat melaksanakan program registrasi ini dengan efektif, efisien, dan bermanfaat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terdapat khilaf dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Gunarto atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya sambutan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Ovi Sofiana Mhum, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu para narasumber dan moderator, yang kami banggakan para pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Pertama-tama marilah tentu kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi program Memory of the World Indonesia dengan tema Registrasi Warisan Dokumenter Indonesia, Memorimu, Memori Kita Bersama. Juga salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, juga keluarga dan para sahabatnya. Saya atas nama Perpustakaan Nasional menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Arsip Nasional yang telah mengundang Perpustakaan Nasional pada kegiatan yang penting ini, juga kepada Bapak Ibu atas kesediaannya untuk menghadiri kegiatan yang penting ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Indonesia mempunyai kekayaan berupa warisan dokumenter yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Warisan dokumenter bangsa Indonesia tersebut merupakan karya yang dihasilkan sebagai produk manusia yang merekam informasi terkait sejarah, budaya, dan kejadian-kejadian penting sebagai bagian dari perjalanan panjang berbangsa dan bernegara.
Warisan dokumenter yang menyimpan memori atau ingatan kolektif masyarakat Indonesia pada masa lalu, saat ini tersebar baik di dalam dan di luar negeri, baik dimiliki masyarakat maupun instansi pemerintah. Salah satu lembaga pemerintah yang menyimpan warisan dokumenter berupa naskah kuno adalah Perpustakaan Nasional. Saat ini Perpustakaan Nasional menyimpan 12.253 naskah kuno yang berasal dari berbagai daerah dan etnis di Indonesia, mulai dari Aceh, Batak, Minang, Melayu, Jawa, Sunda, Madura, Ternate, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berbagai upaya untuk memperkenalkan naskah kuno sebagai warisan dokumenter budaya bangsa ke tingkat nasional dan internasional telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Upaya mendapat pengakuan dari dunia internasional melalui UNESCO berangkat dari keprihatinan adanya pengakuan karya budaya bangsa Indonesia oleh negara lain. Upaya tersebut memperlihatkan hasil setidaknya sejak tahun 2011 ketika naskah Lagaligo diterima oleh UNESCO sebagai ingatan dunia atau Memory of the World. 2 tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2013, 2 naskah kuno Nusantara lainnya, yaitu Babat Dipenegoro dan Negara Kertagama, juga diakui oleh UNESCO sebagai ingatan dunia. Dan terakhir, Cerita Panji pada tahun 2017. Dan pada tahun 2021 kemarin, Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Perpustakaan Universitas Leiden sedang berupaya mengusulkan Hikayat Aceh untuk diakui sebagai Memory of the World melalui MOU Indonesia dan KNIU tentunya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selain upaya untuk memperkenalkan dan mendapat pengakuan dari dunia internasional, Perpustakaan Nasional juga memperkenalkan naskah kuno kepada masyarakat Indonesia jauh lebih penting. Apalah artinya jika naskah kuno dikenal dunia, tetapi masyarakat kita sendiri tidak mengenalnya. Upaya tersebut terlihat pada tahun 2019, Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan PT POS Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informasi menerbitkan naskah-naskah kuno yang sudah tercatat sebagai Memory of the World menjadi perangko bertema naskah kuno Nusantara. Hal ini sejalan dengan upaya Perpustakaan Nasional untuk memperkenalkan naskah kuno sebagai identitas budaya bangsa agar tidak lekat di telan zaman. Kerjasama dan sinergi yang melibatkan instansi pemerintah dalam hal ini Perpustakaan dan Arsip Nasional serta lembaga-lembaga lain di luar pemerintah harus terus diupayakan untuk menggali dan memperkenalkan warisan dokumenter kepada masyarakat luas. Dalam rangka mengkoordinasikan dan memayungi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keberadaan warisan dokumenter, khususnya naskah kuno yang tersebar di seluruh Indonesia, Perpustakaan Nasional telah membentuk wadah yang dinamakan IKON, Ingatan Kolektif Nasional. Keberadaan IKON ini tidak terlepas dari keberadaan MOU Indonesia karena warisan dokumenter yang didaftarkan sebagai IKON akan diusulkan untuk dinominasikan sebagai Memory of the World tentunya melalui MOU Indonesia terlebih dahulu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini, kami menyampaikan selamat mengikuti kegiatan yang penting ini. Karena dengan mengenal kearifan lokal melalui warisan dokumenter ini, kita akan mengenal jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang luar biasa. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya terkait warisan dokumenter bangsa Indonesia yang penting kita ketahui. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ovi Sofiana. Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, sebelum memasuki sesi diskusi panel interaktif, akan kami bacakan terlebih dahulu tata tertib bagi peserta diskusi.
1. Peserta bersedia mengikuti seminar secara lengkap dan tuntas dengan mengaktifkan kamera dan menonaktifkan suara serta menggunakan latar virtual yang telah disediakan. 2. Webinar akan disiarkan secara langsung melalui kanal Zoom dan YouTube. 3. Peserta dapat berpartisipasi dalam sesi diskusi dengan mengajukan komentar, tanggapan, atau pertanyaan melalui kolom chat baik di Zoom maupun YouTube dengan format nama underscore instansi asal, underscore narasumber tujuan, underscore komentar atau tanggapan atau pertanyaan. Waktu penyampaian akan dibatasi dengan sistem buka-tutup mengikuti dinamika seminar dan peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung pada sesi diskusi dengan mengaktifkan fitur raise hand. Pertanyaan terpilih akan dibacakan oleh moderator untuk didiskusikan bersama narasumber. 4. Peserta dapat menerima bukti partisipasi berupa e-sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan bukti registrasi dan isian evaluasi. Peserta juga dapat menerima materi yang akan dibagikan oleh panitia melalui pengumuman kemudian. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kini kita telah memasuki sesi diskusi panel interaktif yang akan dipandu oleh Ibu Insinyur RR Endang Sri Rusmiati M.Hum dari Sekretariat Komite Nasional Memory of the World Indonesia. Yang kami hormati Ibu Endang Sri Rusmiati, kami persilahkan untuk mengambil alih acara. Baik, terima kasih Mbak Trili yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera pada kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin semua peserta webinar yang berbahagia, izinkan saya, Endang Sri Rusmiati Rahayu dari Sekretariat Komite Nasional MUI Indonesia untuk memandu jalannya webinar pada hari ini. Pencantuman warisan dokumenter dalam registrasi ingatan dunia atau yang lebih kita kenal sebagai Memory of the World merupakan sebuah pengakuan terhadap warisan dokumenter yang memiliki signifikansi dunia yang dapat dijadikan sebagai sumber sejarah dan warisan budaya yang dapat diakses oleh masyarakat dari seluruh penjuru dunia. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Imam Kepala Andri, Bapak Kepala Andri, bahwa program ini juga memiliki tiga tingkat nih. Jadi ada register MUI secara internasional, kemudian secara regional dan secara nasional. Tadi juga kita sudah menyimak banyak sambutan dari Bapak Kepala Arsip Nasional selaku Ketua Komite Nasional MUI Indonesia dan juga sambutan dari Kepala Perpustakaan Nasional yang telah disampaikan oleh Ibu Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional. Kita selanjutnya akan memasuki sesi kedua, diskusi panel melalui pemaparan dari para narasumber. Pada hari ini telah hadir bersama kita narasumber kita yang pertama, Ibu Dr. Pudensia Maria Purenti Sri Sunarti. Beliau Ketua Asosiasi Tradisi Lisan. Kemudian juga sudah ada Bapak Dr. Kandar MAP, Deputi Bidang Konservasi Arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian Mas Agung Priswanto dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan narasumber terakhir adalah Ibu Dr. Ice Kodijah, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO yang akan bergabung nanti menyusul. Setelah pemaparan dari para narasumber nantinya, akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab. Jadi peserta dapat menyampaikan komentar, tanggapan, ataupun pertanyaan melalui kolom chat dari Zoom ataupun YouTube dengan format yang tadi sudah disebutkan oleh MC, nama, underscore instansi asal, underscore narasumber yang ditujukan kepada siapa, kemudian isi komentarnya, atau tanggapannya atau pertanyaannya itu apa. Bila waktunya nanti memungkinkan, masih ada sisa waktu untuk diskusi, peserta juga dapat bertanya secara langsung dengan mengajukan raise hand pada sesi diskusi nanti. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada pembicara pertama pada hari ini,
Dr. Pudensia Maria Purenti Sri Sunarti yang akan memaparkan materinya tentang warisan dokumenter bagi masa depan Indonesia. Ibu Dr. Pudensia Maria Purenti Sri Sunarti adalah pendiri sekaligus Ketua Asosiasi Tradisi Lisan. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoral sandwich program Universitas Indonesia dengan Universitas Leiden dan UC Berkeley pada tahun 1996 sampai tahun 2000. Banyak pengalaman, penghargaan, dan publikasi beliau di bidang tradisi lisan dan warisan budaya tak benda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saking banyaknya. Kemudian juga beliau juga merupakan seorang produser dan direktur dari film etnografi yang jumlah karyanya sudah banyak, ada belasan karya yang sudah beliau hasilkan bersama timnya. Kemudian juga beliau juga produser dari film layar lebar Mengejar Embun ke Eropa pada tahun 2015. Kepada Ibu Pudensia, kami persilakan untuk memaparkan materinya selama lebih kurang 30 menit. Silakan Ibu Pudensia. Terima kasih Ibu Endang, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia selaku Ketua Komite MOW Indonesia, itu Bapak Imam Gunarto. Yang terhormat Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diwakili oleh Ibu Ovi Silviana, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Republik Indonesia. Yang juga saya hormati adalah para pemateri, Bapak Kandar, Bapak Agung Kriswanto, Ibu Ice Khodijah yang akan bergabung, dan juga Ibu Moderator kita, Ibu Endang Sri Rusmiati, para undangan, pejabat tinggi Madya RI, pejabat tinggi dari Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, anggota Komite MOW, Dewan Pakar Komite MOW, dan hadirin sekalian yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Imam yang telah mengundang saya untuk menjadi pemateri pada acara ini. Kita sebaiknya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Asih yang telah memungkinkan kita bertemu dalam layar kaca ini dan kita semua dianugerahi kesehatan yang baik sehingga kita bisa mengikuti acara pada hari ini. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan kita semua tetap sehat sampai akhir acara. Izinkan saya share screen mungkin dari panitia. Saya diminta untuk memaparkan registrasi warisan dokumenter Indonesia di sini dengan judul Warisan Dokumenter bagi Masa Depan Indonesia. Ini adalah logo Memory of the World yang bisa dibuka lewat Google Map ya, bisa dibuka lewat Google atau dari apapun biasa keluar. Nah, apakah kriteria usulan yang biasanya masuk, kita mungkin bertanya semua, apa yang dimaksudkan dengan Memory of the World? Seperti tadi Bapak Ketua, Pak Imam sudah menjelaskan juga apa saja yang masuk dan juga Ibu Ovi tadi menambahkan. Jadi sebetulnya adalah di sini karya budaya yang berupa warisan. Artinya yang memang mempunyai kurun waktu tertentu, sudah berlangsung dari masa lalu. Dan itu tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi kita berharap akan menjadi ingatan masa kini dan masa depan. Bentuknya bisa berupa teks, tulisan yang ada di dalam lontar, di dalam naskah, di dalam naskah dluang, kertas, batu bertulis sekalipun juga ya. Juga bisa berupa foto, gambar, dokumen, dan arsip tentu saja, dan suara. Saya mungkin nanti akan banyak bicara mengenai yang suara dan yang gambar.
karena yang teks, tulisan, dan arsip sudah banyak, sudah ada pakarnya yang akan berbicara mengenai itu. Dan ini semua karya ini, koleksi ini dimiliki oleh Arsip Nasional dan Daerah, Perpustakaan Pusat dan Daerah, perorangan, lembaga, pemerintah, dan NGO, seperti NGO yang kami juga terakreditasi di UNESCO, yaitu Asosiasi Tradisi Lisan ini, dan juga koleksi antar bangsa, antar keluarga, dan lain-lain. Next. Ini ilustrasinya saja, yang di kanan bisa berupa naskah yang seperti ini, kemudian di atas itu berupa arsip Borobudur, ya, tinggalan restorasi Borobudur, kemudian bisa juga berupa dokumen-dokumen yang lain. Ya, next saya lanjut saja dulu. Nah, yang biasanya kita tahu dari usulan kriteria MOW atau MKB tadi, memori kolektif bangsa di sini, kita paham betul bahwa tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran kita semua di dalam hal pelindungan, pelestarian, dan aksesibilitas, dan juga peningkatan nilai warisan dokumenter ini. Tadi mengenai ini sudah banyak panjang lebar dikemukakan oleh Bapak Ketua Komite, jadi saya lanjut saja. Yang menarik sebetulnya, yang dapat kita lihat di sini adalah bagaimana MOW itu, atau Memory of the World, ya, atau yang mulai dari MKB juga, yang nasional, itu mempunyai keterkaitan dengan program-program lain dalam kriteria penghargaan UNESCO. Nah, sebetulnya pengusulan-pengusulan yang akan ditujukan untuk ke UNESCO, itu sebaiknya memang kita juga melihat hal yang sudah diusulkan di dalam penghargaan lain. Saya memperlihatkan di sini, paling tidak ada 5 penghargaan lain yang berkaitan dengan memori ini. Yang pertama adalah yang disebut World Heritage, ya, atau warisan budaya. Kita kenal di sini ada beberapa, yaitu ada Borobudur, Prambanan, Komodo, Sangiran, ya, Rainforest di Sumatera Utara, di Papua, ya. Kemudian ada beberapa yang lain termasuk Subang. Nah, di sini ini warisan budaya, World Heritage sebetulnya sudah lama. Salah satu dari warisan budaya ini, yaitu yang kita kenal Candi Borobudur, kita juga bisa masukkan nanti ada kaitannya, yaitu dengan Memory of the World. Tapi akan saya jelaskan belakangan, ya, karena itu saya beri tanda merah di sini. Yang kedua, yang baru mulai pada tahun 2003, yaitu adalah warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage. Penghargaan pada Intangible Cultural Heritage sebetulnya ada 3 kategori, yaitu yang pertama yang berupa list, ya, list of Intangible Cultural Heritage, register. Yang kedua adalah urgent list, jadi yang memang terancam punah. Dan yang ketiga berupa best practices. Nah, kita punya 3-3-nya itu, 3 kategori dalam BBTB itu, yaitu 1 keris, ya, ini yang awal keris, kemudian wayang, batik, kemudian ada best practices batik. Jadi ini kategori yang kedua. Kemudian ada angklung, lalu ada saman. Nah, saman ini dan noken termasuk di dalam need urgent list. Jadi yang terancam hilang waktu itu. Saman di Aceh waktu itu ada, masih ada gam, kemudian ada di noken juga bahan bakunya sudah hampir hilang. Jadi ini. Kemudian ada three genre Bali traditional dance, Bali, Balinese. Kemudian pinisi, silat, pantun, dan yang baru saja di nominasi ditetapkan yang lalu adalah gamelan. Saya berikan juga warna yang berbeda karena akan saya jelaskan di sini. Warnanya tidak merah karena belum jadi usulan jajah, ya. Kemudian yang disebut sekarang, yang sedang dibicarakan sekarang, yaitu Memory of the World yang tadi sudah disampaikan sejak tahun 1992. Ada yang pertama adalah arsip VOC bekerja ini joint nomination dengan Belanda. Lalu Lagaligo, Bapak Tiponegoro, Negara Kertagama. Nah, untuk Lagaligo dan Negara Kertagama ini sudah dibuatkan film dokumenternya, ya.
Kemudian ada Arsip Konferensi Asia Afrika, Cerita Panji Arsip Rekonstruksi Candi Borobudur. Nah, ini ternyata kita bisa melakukan yang tadi saya katakan ada sinergi antara penghargaan UNESCO yang berupa Cultural Heritage Borobudur, Candi Borobudur, dengan penghargaan UNESCO yang berupa Memory of the World, yaitu membuat arsip rekonstruksi Candi Borobudur. Nah, ini sebetulnya yang sangat diharapkan oleh UNESCO, bahwa ada keterkaitan seperti ini, karena UNESCO memang penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh UNESCO itu sebetulnya dimaksudkan untuk juga memperlihatkan ada keterkaitan di antara karya-karya budaya, baik yang karya budaya semula jadi, artinya yang memang jadi secara alam, ada yang dibuat oleh manusia, dan ada yang dibuat oleh manusia tetapi yang bentuknya intangible atau tak benda. Kemudian ada arsip tsunami. Kemudian ada geopark di sini. Geopark yang Ciletu, dan ini komite dari Andri sudah memimpin penelusuran lebih jauh untuk mengusulkan lebih lanjut untuk arsip Geopark Ciletuh ini sebagai Memory of the World, kan itu saya beri makna seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini ada Man and Biosphere. Ini ada di LIPI nih ya Bu Endang ya. Dan di sini salah satunya ada tiga sebetulnya di sini, tapi ada lima atau tiga ya di sini. Salah satunya yang menarik adalah Cagar Biosfer Tambora. Karena apa? Karena sebetulnya arsip naskah-naskah mengenai Tambora waktu itu ada. Jadi ini juga bisa mengikuti seperti arsip rekonstruksi Candi Borobudur dengan Borobudur. Jadi di sini juga bisa ada pengusulan lebih lanjut. Kita kembali kepada kita kembali kepada gamelan. Gamelan baru ditetapkan pada tahun 2021, Desember pada tahun lalu. Tetapi naskah mengenai gamelan, arsip mengenai gamelan ini sudah lama ada. Nanti saya berikan contoh juga untuk itu. Jadi sebenarnya untuk Memory of the World nanti yang akan datang, kita bisa juga melihat di sini untuk bisa diusulkan. Ya, karena kebetulan gamelannya sudah menjadi intangible cultural heritage. Next. Nah, jadi warisan dokumenter ini memang melintas batas negara, melintas batas geografi, melintas batas waktu juga. Jadi warisan resmi pada skala global UNESCO biasanya disajikan sebagai memiliki nilai universal. Jadi ini yang biasanya selalu ditanya, ada word significant-nya, nilai universal, yang melampaui keterikatan lokal. Jadi tidak hanya berlaku di lokal saja, tetapi juga bersifat global, nasional dan global. Nah, materi penting yang bermanfaat di sini bagi peningkatan kapasitas intelektual, baik untuk masa kini maupun untuk masa depan, dan tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Sebetulnya dalam hal ini bisa dicontohkan adalah PINISI. PINISI juga sudah intangible cultural heritage, tetapi naskah dokumen mengenai PINISI juga pantas disajikan sebagai Memory of the World, karena tadi untuk peningkatan pengetahuan mengenai pengetahuan teknologi tradisional. Kemudian warisan dokumenter ini mencatat terungkapnya pemikiran dan peristiwa manusia, evolusi bahasa, budaya, masyarakat, dan pemahaman masyarakat, pemahaman manusia tentang dunia yang didiaminya. Kemudian di sini juga warisan dokumenter ini menggarisbawahi pentingnya untuk promosi berbagi pengetahuan untuk pemahaman dan dialog yang lebih besar. Ini penting sekali dan selalu menjadi catatan dari UNESCO. Dan untuk mempromosikan peace, ya, perdamaian, penghormatan terhadap kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan martabat kemanusiaan. Berikut. Ada lima pilar dalam pengerjaan warisan dokumenter ini. Pertama yaitu identifikasi. Kedua adalah pelestarian. Ketiga, pembukaan akses kepada warisan tersebut. Keempat adalah pembuatan kebijakan-kebijakan untuk identifikasi, pelestarian, akses, dan
apa, masa depan dari warisan dokumenter itu, dan kemudian kerjasama baik lokal, nasional, dan global, internasional, dan juga kerjasama antara government dan NGO dan asosiasi, serta masyarakat, pemangku kepentingan yang lebih luas. Ini 5 pilar dari pekerjaan warisan dokumenter ini. Next. Kita terus dulu. Kalau melihat angka, ini hanya gambaran, sebetulnya ada banyak kali ya, tapi saya hanya akan ambil 10 saja. Yang paling banyak sampai hari ini yang tercatat yaitu Jerman, 23 karya budaya yang sudah tercatat, kemudian nomor 2 Belanda, nomor 3 adalah Korea, keempat adalah China, kelima adalah Prancis, sama ini Cina dan Prancis, lalu Amerika 11, lalu India, lalu Indonesia, kemudian Malaysia dan Thailand sama 5, dan yang Filipina ini saya ambil hanya yang Asia Tenggara ya, yang lainnya masih di bawah. Nah, ini kira-kira yang dapat menjadi gambaran bahwa kita masih punya, kita cukup tinggi ya tempatnya, dan untuk masa depan kita masih bisa mengusulkan banyak lagi, khususnya tambahan-tambahan yang berupa joint nomination, masih banyak yang kita miliki. Mari kita lihat dulu lanjutannya. Nah, jadi warisan dokumenter ini adalah warisan budaya bangsa. Karena itu warisan, berarti memang melintasi masa. Masalah yang mungkin dapat kita diskusikan di sini, kalau untuk intangible cultural heritage, kebetulan saya memang banyak di BBTB ini, di warisan budaya tak benda ini, maka pelestariannya adalah pada manusia itu sendiri. Karena memang BBTB dimiliki oleh manusia, dimiliki, dihasilkan, diekspresikan, dilanjutkan, itu oleh manusia, diwariskan dan diwarisi oleh pelaku maestro kepada penerusnya. Nah, bagaimana pelestarian yang bisa dilakukan untuk warisan dokumenter ini? Tetap saja sebetulnya intinya adalah pada manusia pelaku yang akan melestarikan itu, hanya saja bentuknya pasti berbeda karena yang satu adalah intangible cultural heritage, tentu berbeda dengan dokumen-dokumen arsip, sound archives dan sebagainya yang ada di sini ya, yang banyak nanti akan disampaikan pasti oleh Pak Kandar dan Pak Agung ya, dari Perpustakaan Nasional. Jadi bagaimana mewariskan, membuat dokumentasi, membuat penyebaran, dan kalau asosiasi tradisi lisan membuatnya dengan membuatkan film-film pendek, film-film etnografi yang memperlihatkan bagaimana sebetulnya arsip manuskrip itu bisa diakui oleh UNESCO. Apanya yang menarik? Apanya yang menjadi kekhususan? Apanya yang menjadi world significant? Nilai-nilai universal yang perlu menjadi pembelajaran, yang perlu menjadi ingatan dunia mengenai itu. Nah, inilah yang coba dialihkan di dalam bentuk film dokumenter sekaligus membuat FGD masyarakat yang ada di sekitar karya budaya tersebut, dan juga membuat mereka membunyikan kembali, artinya membacakan lagi, memperagakan kembali. Nah, paling tidak itulah yang dilakukan oleh asosiasi. Jadi di sini kalau kita melestarikan warisan dokumenter yang berupa warisan budaya bangsa ini, maka warisan kemanusiaan akan lebih kaya, akan lebih plural, lebih beragam di sini. Kita mengetahui banyak hal begitu ya. Kemudian juga mendukung kegiatan yang mungkin layak secara ekonomi bagi masyarakat. Ini penting sekali, terutama kalau kita melihat pencapaian yang akan dilakukan juga oleh UNESCO, oleh kita semua pada tahun 2030 yang berkaitan dengan SDGs itu ya. Jadi salah satunya adalah bahwa kesejahteraan yang layak bagi para pelaku, bagi para pendukung, bagi para komunitas yang memiliki warisan-warisan budaya tersebut. Nah, ini bisa dipikirkan di sini. Kemudian terhubung dengan elemen sejarah komunitas dan lingkungan alam yang membantu memahami kekayaan bangsa. Dan apa yang tujuan yang bisa tercapai, yaitu bisa mempromosikan toleransi, perdamaian,
dan rekonsiliasi. Kemudian juga membina kesejahteraan masyarakat dan individu, lalu mempromosikan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan, dan kemudian menuju pelestarian berkelanjutan dan aksesibilitas warisan dokumenter. Nah, ini semua yang dapat dilakukan kalau kita memang melakukan pelestarian mengenai warisan dokumenter, warisan budaya bangsa ini di dalam berbagai ranah. Next dulu kita lihat lewat. Jadi kalau menurut Pak Kandar, nih saya coba melihat ya Pak Kandar, mungkin nanti kalau kurang tepat bisa dikoreksi ya, bahwa yang tersimpan sudah sekian lembar yang ada di Andri, filmnya juga 59 ribu lebih reel, mikrofilm ada 14 ribu lebih ya, mikrofis ada juga sekian, sound recording ini ada 45.445 kaset, video 25.347 kaset, piringan hitam dan optical disc. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi Pak Kandar, apakah misalnya sebagai salah satu contoh seperti Irama Nusantara yang sudah mengarsipkan 4.000 ini juga ada 40.000 lagu dari tahun 1920 sampai tahun 1990 ini sudah juga masuk di dalam data ANRI. Juga pada waktu itu LIPI dengan dukungan Ford Foundation dan kami juga di situ, Asosiasi Tradisi Lisan dengan beberapa asosiasi lain, juga mengumpulkan sound recording ini, video, rekaman, dan sebagainya. Saya harap ini juga sudah masuk di dalam data Pak Kandar ini ya. Sebab kami waktu itu mengumpulkan juga ribuan ya, banyak sekali kaset mengenai, utamanya adalah mengenai oral tradition, pertunjukan yang memakai bahasa daerah begitu. Jadi lagu yang memakai bahasa daerah, audiovisual yang memakai bahasa daerah. Nah, itu yang dikumpulkan kemudian ada hasil penelitiannya di situ. Pada tahun 1998, 1999. Mudah-mudahan ini sudah termasuk. Berikut. Nah, saya ingin berbagi sekarang yang masa depan. Asosiasi Tradisi Lisan saat ini sedang bekerja untuk dua proyek besar, yaitu yang pertama dengan Komite Eropa, Uni Eropa yang di yang berfokus dari Jaapkoens Collection di University di Amsterdam Universitas Amsterdam dengan nama next dulu. Dekoseas. Nah, antara lain ini sebagai contoh saja bagaimana ada gramofon di Kampung Batavia tahun 1910 ya. Terus next. Ya. Ini misalnya opnam paling baru terbikin di Tanah Jawa berisi keterangan tentang lagu atau musik yang sudah direkam dari kelompok gamelan, orkes keroncong, wayang golek, wayang orang dan opera. Nah, menurut catatan dari penelitian yang sedang kami lakukan di sini, catatan yang sudah ada ya dibuat, nanti kita juga akan melihat apa yang ada di kantor asosiasi, bahwa tahun ini ada yang kita kenal dengan nama Philip Jampolsky, semua pasti mengenal dia, sudah mengenal untuk bidang-bidang record ini ya, sound archive ini. Rekaman komersial tentang musik Indonesia itu justru dibuat pertama kali di Singapura, yaitu pada tahun 1903. Mengenai, dan di sini ada pemusik yang datang dari Semarang, jadi dengan kelompok gamelan datang dari Semarang. Nah, untuk yang dibuat di Batavia atau di Jakarta, itu yaitu pada tahun 1906. Jadi, Januari ya 1906, sedangkan yang tadi pada Mei 1903 yang dibuat di Singapura. Nah, yang dibuat di Batavia itu Istanbul. Mohon maaf, ini yang saya catat adalah yang berkaitan dengan seni ya, berkaitan dengan sound, dengan musik tradisi, dengan oral tradition, dengan performing arts,
dengan traditional arts, traditional performance ya. Nah, yang dibuat di Batavia itu adalah Stambul juga dengan gamelan, yaitu pada bulan Januari 1906. Di sini ini yang menarik tadi dengan paparan saya yang pertama yang saya beri tanda gamelan. Jadi gamelan sebagai intangible cultural heritage sudah ditetapkan, tetapi sebagai arsip dan sound archive-nya ini bisa kita ajukan sebetulnya. Dan ada sudah ada penelitian-penelitian pendahuluan dan ada rekamannya. Semoga ini pun sudah ada di ANRI ya, seperti yang dicatatkan Pak Andar tadi. Nah, pada masa ini juga ada sejumlah rekaman lagu Indonesia yang produksinya dilakukan di luar negeri. Seperti keroncong asli Morisco Sirene yang dinyanyikan oleh Sulami dengan iringan Canary Orchestra dan diterbitkan pada tahun 1926 berasal dari India. Kemudian ada Irama Record, industri perekaman pertama di Indonesia. Kemudian ada, ini yang tadi saya ulangi, proyek Ford Foundation. Juga ada penelitian dari Suryadi, disertasinya dari Leiden University. Bukunya ada Audible Locality, The Recording Industry in Indonesia, Its Approach to Minangkabau Music Oral Tradition. Memang pada khusus ini tetapi ada catatan lain. Jadi mengenai sound archive ini yang memang belum kita garap mungkin pada saat ini, ada banyak sekali yang bisa kita masukkan untuk memory of the world. Next. Nah, ini salah satunya yang masuk Dekosias tadi, Uni Eropa yang sedang dikerjakan dengan Asosiasi Tradisi Lisan untuk mewakili Asia Tenggara bersama dengan Filipina, ya, Indonesia dengan Filipina. Ini sebagai contoh aja, bagaimana Princess Siti Nurul, Gusti Nurul ya, sekarang biasa disebut dengan Gusti Nurul, pada tahun 1937 menari di Belanda. Ini rekaman pertama mengenai grup tari Jawa dari Mangkunegaran yang datang ke Belanda dan menari diiringi oleh gamelan pada saat itu. Nah, ini juga dokumennya ada. Dan mengenai bedoyo, jenis tari klasik di Jawa, itu banyak catatan-catatan klasiknya di Yogyakarta, di Istana Surakarta, dan di Yogyakarta juga dalam bentuk catatan-catatan itu. Jadi ini juga bisa kita masukkan. Next, dari bidang khusus performing arts, oral traditions ya. Nah, di sini potensi gamelan sebagai ICH, sebagai intangible cultural heritage, dan sebagai memory of the world. Itu juga ada, yaitu relief gamelan nampak pada dinding Candi Borobudur. Jadi sekali lagi kepada kaitan dengan Borobudur juga, yang dibangun pada abad ke-9. Kan? Relief tersebut menampilkan sejumlah alat musik, termasuk kendang, suling bambu, kecapi, dawai, dan lonceng. Nah, pada masa Hindu-Buddha, gamelan diperkenalkan kepada masyarakat Jawa dan berkembang di kerajaan Majapahit. Next, salah satu contoh, banyak sekali ya reliefnya, ini hanya salah satu contoh relief saja, salah satu relief yang menggambarkan gamelan tersebut. Berikut, jadi kita kembali, jadi arsip khusus suara seni pertunjukan ini yang ada di dalam NAS, di dalam proyek yang dimulai pada 4 Juni 2021 tahun lalu, yang disebut dengan DECOSEAS, yaitu Decolonizing Southeast Asian Sound Archives. Ini merupakan proyek kerjasama dari berbagai lembaga, memang NGO ya, di Belanda diwakili oleh tadi Jaap Koons Collection dari Universitas Amsterdam, di Paris oleh CNRS ya Paris, kemudian Berlin, lalu di UK oleh SOAS dan BBC London. Kemudian untuk di Asia Tenggara adalah ATL di Indonesia dan juga di Filipina. Nah, para peneliti yang berbasis di Belanda, Inggris, dan Prancis ini bekerja sama dengan para peneliti dan kurator dan LSM Asia Tenggara akan berencana membuka 3 koleksi suara unik, semuanya berlokasi di Eropa, yang selama ini hampir tidak dapat diakses oleh peneliti, seniman, dan para pelaku budaya. Jadi ini akan dibuka pada tahun 2024 kalau sudah selesai penelitian ini. Ini merupakan juga
bahan yang dapat juga diajukan bersama rekaman-rekaman lain yang ada sekitar 200 rekaman sebetulnya dari para mahasiswa kajian tradisi lisan juga yang akan digabungkan di dalam arsip khusus Dekoseas ini. Ya, next. Jadi Dekoseas ini memasukkan rekaman, suara, ya, pandangan, dan interpretasi pada masa lalu yang sampai sekarang tidak terdengar dengan menghadirkannya dalam wacana warisan budaya pada masa kini dan rekaman masa kini dari mitra kerja Asia Tenggara. Dengan rencana aksi ini, Dekoseas bertujuan untuk memberikan wawasan baru dan praktek baru mengenai kurasi dan partisipasi warisan budaya. Dan di sini Dekoseas bermaksud mempertemukan para peneliti yang telah bertahun-tahun berurusan dengan seni pertunjukan Indonesia. Dan diskusi akan fokus pada berbagai pendekatan para peneliti ini terhadap pertanyaan pengarsipan, rekaman, dan video mereka dan membuatnya dapat diakses publik, khususnya di Indonesia. Ya, berikut. Yang kedua, yang juga dimiliki oleh ATL yang sudah lama sekali tapi belum bisa kita kerjakan, gitu, kami kerjakan dengan maksimal, sebetulnya sudah punya bahannya, jadi ini nanti mudah-mudahan Pak Ketua bisa juga bersama-sama untuk mewujudkan lagi, yaitu Snook Hurgronje Collection, Indonesian Music and Speech, ya. Ini memang pro dan kontra, sama halnya dengan kami pernah mengusulkan bagaimana yang di Batam, ya, di Riau, di Kepulauan Riau, Galang, ya, itu peristiwa Galang, peristiwa refugees, peristiwa pengungsi-pengungsi yang mungkin tidak begitu indah gitu ya ingatan itu untuk bangsa tertentu, untuk kelompok tertentu, tetapi sebagai ingatan kemanusiaan tentu perlu dipikirkan, sama halnya dengan Snook Hurgronje ini collection. Nah, menarik sekali bahwa wax cylinders, ya, yang didapat dari Leiden University, dari Universitas Leiden, perpustakaan Universitas Leiden itu didapatkan di Vienna juga. Jadi kebetulan pada tahun 1996-1998 saya ada di Leiden waktu itu dan saya kos di rumah kepala perpustakaan Universitas Leiden ini. Jadi di rumah Bapak Jan Hus Witkam, ya, Profesor Jan Hus Witkam. Nah, Profesor Jan Hus ini yang karena tahu saya dari Ketua Asosiasi Tradisi Lisan, lalu dia menawarkan, saya ini akan membeli rekaman Snook Hurgronje dari seorang di Vienna yang mendapatkan rekaman tersebut, gitu ya, dari ahli waris Snook Hurgronje, gitu. Jadi ini katanya akan dijual ke Universitas Leiden. Semuanya sebagian besar adalah dilakukan oleh Snook mengenai studi Islam dan dilakukan di Jeddah, Medina, Mekah, dan sebagainya. Tetapi ada bagian mengenai oral traditions yang direkam di Indonesia mengenai tradisi lisan itu. Nah, inilah yang kemudian dibuat kerjasamanya pada saat itu Universitas Leiden menawarkan kepada ATL, lalu ATL memang membeli, jadi harus membeli dengan dolar waktu itu, ya, membeli kopi ini, karena ini kemudian dari wax kemudian dipindah, ya, lalu sudah menjadi CD. Ada dua CD yang khusus mengenai oral traditions yang direkam oleh Snook di Indonesia. Nah, ini menarik sekali sebetulnya. Belum diapa-apakan, tapi kita memang tetap harus bekerja sama dengan Universitas Leiden dalam hal ini. Ini baru bisa kita lakukan, dan juga sudah ada uraian dari dua orang ahli, yaitu Wim van Santen. Dia menulis, walaupun belum dipublikasi, baru diberikan kepada ATL ini, Recording of Indonesian Music and Speech in the Snook Hurgronje Collection in Leiden, pada tanggal 17 Mei 2017, dan juga catatan kecil, preliminary research dari Philip Jampolsky mengenai rekaman Snook ini. Dan juga ada catatan khusus dari Prof. Jan Hus Witkam sendiri. Jadi ini memang bisa menjadi satu kajian dulu sebelum memang bisa kalau mau diajukan juga sebagai memory of the world kita. Next.
lanjut. Nah, yang berikut adalah yang dilakukan sebelum pandemi. Asosiasi Tradisi Lisan waktu itu bekerja sama, diajak kerjasama oleh para arsitek tradisional, jadi arsitek vernacular. Kita ingat bahwa ada peristiwa yang menyedihkan sampai sekarang, yaitu tsunami Aceh. Ya. Nah, sebenarnya masyarakat di Semelu masih mempunyai nyanyian ini, Smong Semelu. Ya. Kita bisa besarkan, nggak bisa dibaca ini ya mungkin. Mohon maaf kalau tidak, saya bacakan aja dalam bahasa Indonesianya ya, sebab ada dalam bahasa, ini saya presentasi waktu itu di Australia, dan juga saya muat ini sebagai tulisan bersama dengan dua arsitektur yang mengajak kerjasama itu ya. Jadi ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi dengarlah suatu kisah, pada zaman dahulu kala, tenggelam suatu desa, begitulah dituturkan. Diawali oleh gempa, disusul ombak besar, tenggelam seluruh negeri. Secara tiba-tiba, jika gempanya kuat, disusul air yang surut, segeralah cari tempat dataran tinggi agar selamat. Itulah Smong namanya, sejarah nenek moyang kita. Ingatlah ini semua, pesan dan nasihatnya. Tsunami air mandimu, gempa ayunanmu, petir gendang-gendangmu, halilintar lampu-lampumu. Nah, ini yang masih diingat oleh Semelu. Karena itu orang-orang yang di Semelu pada saat itu hampir nyaris tidak ada yang menjadi korban pada waktu tsunami. Ya, catatannya ada, dan Lipi waktu itu, Bu Endang ya, waktu itu ada teman di Lipi yang sangat sangat ini juga lengkap juga catatan mengenai akibat dan apa dari tsunami ini, dan bagaimana orang di Semelu dan orang tradisi yang masih mengingat nyanyian ini memang selamat gitu ya. Next. Nah, apa yang tidak selamat? Yang tidak selamat adalah naskah. Naskah mengenai arsitek rumah-rumah adat Aceh. Rumah-rumahnya masih ada pada saat itu di kita mengadakan kajian. Jadi rumahnya ada, tapi berkas-berkas itu terbawa tsunami kan, karena ada di Banda Aceh di museum itu, di perpustakaan museum. Nah, karena itu teman-teman dari arsitektur dari Adelaide, dari South Australian University di Adelaide, bekerja sama dengan teman-teman arsitektur dari FTUI, mau membuat kembali gambar dan gambar arsitektur mengenai rumah-rumah adat ini gitu. Lalu mengajak ATL, karena ATL yang membuat rekamannya dan mengadakan dokumentasi ya, membuat dokumentasi dari para maestro rumah-rumah adat ini, kemudian direkam, mereka bercerita, lalu merekam juga mitologinya, ceritanya, semuanya mengenai itu, lalu digabungkan. Nah, jadilah satu bagian yang kita sebut dengan metode Aceh, Aceh Method, yang kemudian kita buat juga satu artikel mengenai ini ya, Yuli Nichols dan Darren Fong, ini arsitekturnya. Arsiteknya kemudian bersama saya menulis An Introduction to the Aceh Method, Visualizing and Capturing Vernacular Knowledge. Jadi di situ. Jadi kami dari Asosiasi Tradisi Lisan waktu itu mengumpulkan semua cerita yang dari para maestro yang masih hidup pada saat itu. Ya, kita mulai pada tahun 2016 sebetulnya persiapannya, kemudian 2017 sampai 2019. Sebetulnya tahun lalu kita akan mulai lagi lanjutan di tempat-tempat lain, tetapi keburu pandemi ya, jadi tidak bisa. Tapi di sini ada metode terbaru bagaimana kita menggabungkan itu kemudian untuk membuat kembali gambar arsitektur itu, dan sekarang sudah diserahkan di Museum Aceh. Jadi sekarang sudah ada lagi ya gabungan dari oral traditions ini, cerita-cerita dari para maestro dengan para
arsitek yang menggambar ulang, yang memberikan gambar ulang mengenai rumah-rumah tradisi, rumah-rumah para panglimo Aceh, ya, rumah-rumah adat di sana yang datanya next. Ini sesuatu juga yang menarik menurut saya untuk juga dipikirkan di dalam pekerjaan Memory of the World kita. Lanjut. Ini kira-kira seperti ini, dan mungkin demikian saya akhiri dulu. Semoga nanti kita bisa berdiskusi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Misalnya dicat kan ya, masukin cat di bagiannya kan. Terima kasih kepada Dr. Pudensia yang sudah menyampaikan materinya yang sangat menarik. Jadi bagaimana program MOW itu mempunyai keterkaitan dengan program-program yang lain di UNESCO seperti warisan budaya, WPTB atau warisan budaya tak benda, kemudian juga Geopark, MAB, Man and Biosphere, dan lain-lain. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan webinar pada hari ini dengan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kandar MAP. Beliau akan menyampaikan sosialisasi peraturan ANRI nomor 20 tahun 2021. Bapak Kandar saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Konservasi Arsip di Arsip Nasional RI pada mulai tahun 2021. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Akuisisi pada tahun 2012 sampai 2014. Kemudian Direktur Preservasi pada tahun 2014 sampai 2021. Beliau menyelesaikan S1 Ilmu Sejarah dari Universitas 11 Maret pada tahun 1991. Kemudian S2 Manajemen Sumber Daya Alam, SDA, dari Setia Lan, Jakarta pada tahun 2005, dan S3 Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Dr. Kandar juga pernah mengikuti Diklat Pimpinan 1 pada tahun 2017 dan Diklat Lemhanas pada tahun 2018. Kepada Bapak Kandar, kami silakan untuk menyampaikan paparannya selama lebih kurang 30 menit ke depan. Kegiatan yang ada di UNESCO, sehingga pada saat nanti sukses pada registrasi di MKB, itu kemungkinan akan bisa diajukan sebagai memori kolektif regional dan selanjutnya bisa menjadi memori kolektif dunia, tidak ada persoalan dalam pengusulan berikutnya. Bapak-Ibu sekalian, tadi Bu Pudensia juga menyampaikan bahwa apakah dari arsip-arsip yang disimpan oleh Irama Nusantara ada 40 ribu sekian gitu ya, dokumen lagu-lagu itu belum termasuk yang ada di arsip nasional, Bu, itu masih posisi di luar ANRI. Nah, ini kita sangat berharap memang kondisi arsip statis, arsip bersejarah sebagai memori kolektif yang menggambarkan mosaik sejarah bangsa itu belum lengkap. Nah, ini antara lain yang masih ada di komunitas-komunitas, ada di lembaga, di masyarakat, di perorangan begitu. Nah, kita sangat berharap nanti dengan program MKB ini seluruh memori kolektif itu bisa kita registrasi, kita selamatkan, lestarikan, tentu untuk sumber pembelajaran untuk anak cucu kita generasi mendatang. Kemudian persoalan berikutnya yaitu penyelamatan arsip bersejarah masih pada fokus arsip-arsip negara, arsip-arsip pemerintah. Jadi belum banyak menyentuh pada arsip masyarakat dan komunitas. Sehingga program inilah urgen sekali untuk segera dilaksanakan dengan peta jalan yang baik untuk ke depan. Kemudian masih banyak khasanah arsip bangsa Indonesia yang masih tercecer baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi upaya ini juga bagaimana untuk melengkapi memori kolektif bangsa masih tertebaran di mana-mana. Kemudian juga arsip rusak akibat bencana ini menjadi persoalan. Tadi disinggung oleh Bapak Kepala, selain Indonesia sebagai wilayah
yang Ring of Fire itu wilayah yang banyak terjadinya bencana, baik yang diakibatkan tektonik vulkanik itu merusakkan berbagai macam termasuk arsip-arsip, ya ini jadi persoalan. Kemudian iklim tropis tadi, suhu kelembapan yang tidak mendukung kelestarian arsip, ini juga menjadi persoalan. Nah inilah pentingnya upaya penyelamatan, pelindungan, pelestarian yang ada di dalamnya yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan terutama arsip nasional. Kemudian untuk kepentingan apa sebetulnya MKB kita registrasi, selain kita preservasi, tapi juga untuk kepentingan akses dalam kaitan dengan pelayanan pemanfaatan arsip belum terlaksana secara optimal untuk kepentingan memperkokoh identitas dan jati diri bangsa yang kita harapkan, kepentingan diplomasi kebudayaan, memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar lebih paham sejarah bangsa, memiliki rasa bangga dan cinta pada tanah air. Ini belum terwujud secara optimal. Bapak-Ibu sekalian, secara umum manfaat arsip ini kaitannya dengan yang kita bicarakan, itu arsip statis itu mempunyai nilai cultural value. Nah, ini sebagai identitas organisasi secara nasional, sebagai identitas nasional, sebagai memori kolektif. Nah ini yang kita harapkan bisa kita registrasi untuk kerangka regional dan internasional global, ini arsip sebagai akar budaya ini akan menjadi upaya kita dalam soft diplomasi. Nah ini menjadi kekuatan yang luar biasa ke depan, mudah-mudahan sukses nanti diawali dengan acara ini. Bapak-Ibu sekalian, pesan Bapak Jokowi dalam Hari Kearsipan Nasional ke-50, 9 Juni 2021, beliau berpesan banyak hal. Antara lain tiga hal yang terkait dengan kaitannya dengan MKB 1, itu kaitannya dengan registrasi arsip komunitas, itu sangat ditekankan, arsip masyarakat, arsip publik, kemudian inovasi, kemudian registrasi, dan untuk kepentingan akses, dan pelestarian jangka panjang. Mari kita dengarkan pesan berikut ini. Saat ini saya mencatat berbagai negara sedang berlomba-lomba untuk berinovasi, mengembangkan manajemen arsip berbasis elektronik, mulai dari cara melacak dan identifikasi arsip dengan cepat, sampai dengan menyiapkan alat registrasi untuk pelestarian arsip digital milik komunitas. Inovasi pengarsipan tidak semata ditujukan untuk pengelolaan arsip pemerintahan, tetapi juga untuk tema-tema publik, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dengan menyediakan portal yang berisikan konten dengan tema-tema yang akrab bagi publik dengan layanan akses yang nyaman. Selain itu, keamanan juga menjadi perhatian utama dalam inovasi pengarsipan dengan membangun sistem pengamanan arsip jangka panjang yang dipindahkan secara otomatis dari tempat penyimpanan. Itu Bapak-Ibu sekalian, pesan dari beliau yang terakhir adalah bagaimana upaya pelestarian arsip untuk preservasi jangka panjang. Tentu kaitannya dengan preservasi arsip di organisasi nanti arsipnya yang diregistrasi atau nanti diserahkan ke lembaga kearsipan, baik di ANRI maupun provinsi, kabupaten, kota, dan perguruan tinggi. Ada 8 poin yang akan kita bicarakan pada kali ini kaitannya dengan sosialisasi peraturan ANRI nomor 20 tahun 2021. Kaitannya dengan MKB ini juga sangat mendukung dari kebijakan nasional, kebijakan Presiden berdasarkan Perpres 18 tahun 2020 dalam RPJMN 2021-2020-2024. Nah, ini masuk ke dalam misi yang kelima, yaitu kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, kita MKB ini kita arahkan. Kemudian prioritasnya menjadi prioritas pertama, yaitu pembangunan SDM, dan juga masuk di dalam agenda yang keempat, yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ini menjadi penekanan acuan kita yang sangat kuat untuk registrasi MKB. Terus sekalian, MKB
merupakan program registrasi nasional terhadap arsip yang memiliki nilai signifikansi nasional yang kepemilikannya berada di luar ANRI. Jadi ini kita bidik karena arsip-arsip masih ada di luar ANRI, belum melengkapi mosaik sejarah perjalanan bangsa yang disimpan di lembaga kasiban. Memori kolektif bangsa atau MKB merupakan arsip dari sejarah perjalanan bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Sedangkan registrasi MKB, pencatatan arsip atau warisan dokumenter yang telah memenuhi kriteria ke dalam register MKB yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Kepala ANRI, bisa juga nanti sebelum diajukan sebagai MKB, itu sebagai memori kolektif tingkat lokal, bisa provinsi, bisa kabupaten atau kota. Nah, ini nanti bisa tentu persiapannya akan lebih matang daripada langsung ke Arsip Nasional Republik Indonesia sebelum melalui tingkat lokal. Sebagai dasar hukumnya untuk MKB itu mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan ANRI, yang terakhir adalah peraturan ANRI nomor 20 tahun 2021 itu sendiri tentang penyelenggaraan program registrasi MKB. Sebagai tujuannya, program registrasi MKB ini ada empat. Yang pertama adalah membangun basis data memori kolektif bangsa. Nah, ini basis data ini tentu kaitannya dengan kepentingan akademik dan sebagainya. Nah, ini yang kedua, mendorong upaya peningkatan akses universal. Jadi sementara ini arsip yang belum disimpan di lembaga kearsipan itu masih dimiliki sendiri oleh penciptanya masing-masing dan hanya bisa diakses, bisa dimanfaatkan oleh sendiri. Nanti kalau sudah diregistrasi secara nasional sebagai MKB, ini bisa menjadi upaya kita pembelajaran seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia nanti kalau sudah menjadi MOW. Ini tujuan jangka panjangnya yang sebagai identitas kebudayaan. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan menyelamatkan arsip dari risiko musnah atau hilang yang disebabkan oleh bencana tadi, faktor alam dan faktor manusia. Ini dapat saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, kami juga sudah cukup lama itu membantu melestarikan arsip-arsip di komunitas, terutama di kerajaan-kerajaan di Indonesia. Memang ada sebagian arsip itu sampai sekarang itu kita monitor itu tertib, tapi ada sebagian justru berkurang. Nah, ini menjadi persoalan. Kalau tidak segera kita bantu untuk registrasi lama-lama, nanti memori kolektif yang ada di tempat-tempat lain yang di luar lembaga kearsipan itu akan hilang. Nanti peradaban bangsa Indonesia akan sulit, akan diwujudkan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arsip yang awalnya hanya diketahui secara terbatas menjadi pengetahuan bagi masyarakat dan seluruh Indonesia. Ini tadi yang sudah kita sampaikan. Berikutnya Bapak-Ibu sekalian, registrasi arsip MKB ini dari berbagai pencipta arsip, baik dari lembaga negara, perusahaan, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kemudian organisasi politik, organisasi sosial, sampai perorangan. Ini kita akomodasi karena pengalaman kami juga kaitannya dengan penyelamatan arsip, ternyata banyak arsip yang disimpan oleh perorangan, apakah itu arsip tentang riset, apakah arsip itu tentang organisasi kemasyarakatan, dan inilah upaya bagaimana agar semuanya itu bisa dilestarikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bapak sekalian, skema pelaksanaannya registrasi arsip sebagai MKB ini, sasaran pertama adalah lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, perusahaan, dan sebagainya. Ini harapannya setelah diregistrasi, ini berdasarkan amanat Undang-Undang 43, ini wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan. Tentu lembaga kearsipan itu ada ANRI, perguruan tinggi, ada arsip provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini bagaimana bentuk dari perhatian dari lembaga kearsipan dari pemerintah, yaitu perlu pengakuan dan pelindungan arsip oleh negara. Ini menjadi tanggung jawab negara. Berikutnya, kalau sasarannya untuk organisasi masyarakat,
organisasi politik dan perorangan. Bagaimana? Ada dua hal. Yang pertama, bisa dikelola sendiri, tapi setelah kita registrasi, tentu dengan rencana pengelolaan arsip dengan baik, penataannya, pemeliharaannya, preservasinya, dan kepentingan aksesnya. Kemudian yang kedua, apabila tidak memungkinkan melaksanakan alternatif yang pertama atau opsi pertama, bisa menyerahkan kepada lembaga kearsipan sesuai dengan levelnya. Nah, ini yang pertama tadi, preservasi tadi, sendiri, manajemen plan itu bisa negara nanti bisa membantu peningkatan kompetensi SDM-nya, bantuan prasarana dan sarananya, termasuk preservasi. Nah, sedangkan untuk yang menyerahkan ke lembaga kearsipan, tentu pengakuan dan perlindungan arsip oleh negara secara langsung dikelola oleh negara. Ini contoh-contoh yang di bawah, bagaimana film kita simpan dengan baik, bagaimana film yang rusak kita restorasi, kemudian untuk kepentingan akses kita digitalisasi arsip-arsip yang ada di Bapak-Ibu sekalian yang diregistrasi sebagai MKB. Kemudian kriteria untuk menentukan arsip sebagai MKB ada dua, kriteria utama dan kriteria pelengkap. Kriteria utama yaitu ada kaitannya dengan signifikansi sejarah. Kemudian yang kedua bentuk dan corak, yang ketiga adalah signifikansi bagi sosial, spiritual atau komunitas. Bagaimana signifikansi sejarah? Yang pertama misalnya kaitannya dengan pergerakan politik, ekonomi, sosial, atau spiritual. Contohnya arsip seputar pelaksanaan Kongres Pemuda dan lain-lain. Banyak sekali ini yang tersimpan, belum ada di lembaga kearsipan. Kemudian juga tokoh terkemuka dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa penting yang mengubah bangsa Indonesia. Misalnya arsip seputar reformasi Indonesia pada 1998. Kemudian tempat spesifik yang memiliki nilai penting seperti rumah jalan Kebangsaan Timur nomor 56 dulu bacaan teks proklamasi. Kemudian yang sekarang sedang dilakukan penilaian yaitu Geopark Cileteh dan Segara Anakan. Kemudian kaitannya dengan adat istiadat tradisional, misalnya arsip seputar pelaksanaan hukum adat, misalnya di Papua ini juga ada bakar batu itu sebagai penyelesaian persoalan. Ini banyak sekali sebetulnya yang ada di seluruh Indonesia. Hubungan dengan negara lain atau komunitas lain. Ini bisa arsip seputar konfrontasi Malaysia, kemudian juga arsip tentang hubungan surat-menyurat antara kerajaan-kerajaan masa lalu dengan negara-negara luar. Itu banyak sekali yang mempunyai nilai skala tidak hanya nasional tapi internasional bahkan nanti. Kemudian perubahan struktur kehidupan dan budaya, ini kaitannya dengan misalnya arsip seputar kebebasan warga Tionghoa melaksanakan keyakinannya. Titik balik dalam sejarah atau inovasi penting, misalnya arsip tentang CN235, ini yang diluncurkan pertama tahun 1983. Kemudian keunggulan dalam seni, sastra, sains dan sebagainya, ini misalnya arsip seputar perkembangan corak batik, misalnya ini batik berkembang luar biasa, dulu yang dikenalkan hanya Solo, Jogja, sekarang itu hampir seluruh daerah wilayah Indonesia itu mempunyai identitas masing-masing kaitannya dengan batik. Kemudian kaitannya dengan corak menyangkut bentuk dan corak arsip, memiliki nilai unggul dalam hal estetik, corak atau bahasa tertentu, cara penyampaian melalui kebiasaan, khas daerah tertentu, dialek tertentu, dapat menjadi contoh format media rekam, yang terancam musnah ya karena sudah tidak ada lagi media playernya. Ini misalnya contoh surat emas Raja-Raja Nusantara. Juga ada misalnya kami pernah berkunjung di komunitas di Cigugur, itu ada huruf cacarakan namanya, itu pengembangan dari huruf Jawa. Ini sangat sangat bagus juga, arsipnya sangat banyak, bisa juga itu nanti dari Jawa Barat, dari Kuningan itu bisa diusulkan juga sebagai memori kolektif bangsa. Kemudian juga signifikansi bagi sosial, spiritual, atau komunitas. Nah ini memiliki hubungan secara emosional, spiritual, misalnya yang disucikan, memiliki nilai mistis, yang dipuja. Misalnya ini ada lontar, ini setiap akan dibaca mempunyai nilai yang luar biasa. Ini
dikeramatkan fisikan. Bisa juga contoh arsip kitab tarekat ulama Nusantara. Ini. Kemudian selain kriteria utama itu ada kriteria pelengkap, yang satu kelangkaan, jadi jenis corak arsip dengan media tertentu yang selamat dari kemusnahan. Nah, ini bisa menjadi kriteria yang membantu bisa diregistrasi sebagai MKB. Kemudian integritas, ini keutuhan, kelengkapan, tidak dikurangi, ya, tidak ditambahi. Nah, ini juga kriteria pelengkap. Kemudian kondisinya, kondisinya tentu utamanya dapat diakses. Ada kerusakan misalnya, ada banyak arsip yang rusak. Tapi sepanjang konten, konteks, dan strukturnya masih utuh, terjaga, ya, bisa memaknai isinya apa. Bapak-Ibu sekalian, struktur organisasi Komite MKB ini, Kepala ANRI, kemudian ada Dewan Pakar, ada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Anggota, kemudian Ketua Komite. Kebetulan saya ditunjuk oleh Kepala ANRI sebagai Ketua Komite, kemudian ada Sekretariat, ada Koordinator melaksanakan pengadministrasian dan sebagainya, nanti semuanya dinilai oleh Dewan Pakar, dilaporkan kepada Kepala ANRI untuk ditetapkan sebagai MKB. Nah, ini prosedur registrasi arsip sebagai MKB, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah permohonan. Ini pencipta arsip siapapun, perorangan boleh, ormas boleh, orpol, dan sebagainya, itu mengisi, melengkapi formulir. Ini formulir standar sudah disiapkan, kemudian mengirimkan formulir kepada lembaga SIPAN, ini kepada tentu Komite MKB, Arsip Nasional. Nah, ini Komite MKB itu melakukan pemeriksaan formulir, kelengkapan cara administrasi, dan berkas pendukungnya. Nah, setelah ini dilakukan, diperiksa kelengkapan dan sebagainya, kemudian dilaksanakanlah penilaian oleh Dewan Pakar. Mulai dari pencarian informasi, melakukan perbandingan antara sumber satu dengan yang lainnya, kemudian minta presentasi, mengajukan pertanyaan, dan mengeluarkan rekomendasi. Ini bisa juga nanti bisa terjun langsung ke lokasi seperti yang dilaksanakan waktu yang lalu Dewan Pakar itu langsung melihat di Geopark Ciletuh yang diajukan sebagai MKB. Kemudian setelah mengeluarkan rekomendasi, kemudian dilakukan penetapan oleh Kepala Arsip Nasional. Kemudian arsip yang ditetapkan melalui pencatatan dalam registrasi MKB diunggah dalam laman resmi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, ini untuk diakses, tentu tadi kepentingannya untuk pendidikan, untuk bisnis, untuk banyak hal lah, ya, tentu kaitannya dengan upaya kemajuan bangsa ini. Kemudian ANRI menyerahkan sertifikat penetapan arsip sebagai MKB kepada pemilik arsip. Kemudian yang berikutnya, setelah diakui sebagai MKB, dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, ini oleh ANRI, bisa juga oleh pencipta yang mengusulkan itu, dapat melalui bentuk pentas budaya, melalui media massa, forum seminar, workshop, rapor, dan lain-lain. Itu banyak hal dilakukan melalui medsos dan sebagainya, itu banyak juga untuk publikasi. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dan pelaporan, ini kaitannya dengan semua rangkaian itu kita harus lakukan evaluasi secara berkala maupun evaluasi berdasarkan pelaporan oleh pemilik arsip sendiri dan oleh masyarakat. Ini berlangsung atau tidak, ini pengakuan memori kolektif bangsa arsip yang diajukan. Evaluasi dan pelaporan ini dimasukkan untuk memastikan kondisi fisik dan informasi serta pelaksanaan preservasi dan kepentingan akses. Apakah hanya di preservasi saja tidak diakses, ini menjadi penilaian juga. Evaluasi dilaksanakan satu kali dalam 2 tahun. Evaluasi berkala dilaksanakan oleh Ketua Komite melalui Koordinator Program. Apa yang dilakukan, tata caranya bagaimana untuk evaluasi, uji petik arsip yang ada. Pemeriksaan kondisi fisik, ruang penyimpanan, pemantauan jadwal penyerahan arsip, apabila ini sudah waktunya diserahkan ke lembaga kearsipan, apabila tidak siap mengelola sendiri, apalagi kalau lembaga negara, lembaga pemerintah, itu kan kewajiban menurut amanat undang-undang.
Kemudian terhadap arsip ormas, orpol, atau perseorangan, evaluasi dilaksanakan melalui pemeriksaan kondisi fisik dan ruang penyimpanan, kaitannya untuk preservasi dan akses tadi. Kemudian evaluasi dan pelaporan, ketua komite melaporkan hasil evaluasi kepada Dewan Pakar. Kemudian Dewan Pakar memberikan rekomendasi kepada ketua komite ada tiga. Satu, masih bisa mempertahankan status arsip sebagai MKB, berarti ini pelestarian dan aksesnya itu benar-benar berjalan, manajemen pengelolaan arsipnya jalan. Kemudian ada persoalan, perlu perbaikan. Tetapi kalau preservasinya tidak baik, aksesnya tidak baik juga, kemungkinan akan penghapusan dari register MKB. Ini menjadi catatan bagi pengusul untuk berlangsung sama kasusnya misalnya MOW yang diakui, misalnya di Indonesia ada persoalan, misalnya itu bisa juga dihapus kalau kita tidak bisa mengelola dengan baiknya. Nah, kemudian Bapak sekalian, ini pengajuan arsip sebagai MKB, ini tahun 2022, misalnya arsip segara anakan di Jawa Tengah, arsip Geopark Ciletuh, ini diusulkan oleh Jawa Barat, kemudian arsip pengungsian Pulau Galang, ini dari BP Batam, kemudian arsip Selokan Mataram dari DIY, arsip rehabilitasi sentrum rumah sakit Dr. Suharso, ini dari Jawa Tengah. Ini sedang penggodukan, mudah-mudahan nanti semuanya terpenuhi, baik kriteria utama maupun kriteria pelengkap tadi. Nah, ini telah dilakukan, yang sudah dilakukan penilaian ini, segera anakan dan Ciletuh. Untuk yang lainnya nanti menyusul, termasuk nanti tanggal 4 nanti akan ada rapat khusus kaitannya dengan Pulau Galang. Tapi sekalian ini aktivitas yang dilakukan oleh Komite MKB bersama Dewan Pakar langsung Bapak Ketua Komite Nasional MUW Indonesia mendampingi pada saat pertemuan di awal-awal. Ini kegiatan yang dilakukan di Ciletuh di Sukabumi untuk penilaian dua usulan tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, tentu yang terakhir adalah upaya kita bagaimana melestarikan, memberikan akses luas-luasnya kepada publik, memori kolektif kita. Ini saya sitirkan pernyataan dari Presiden Amerika Serikat yang ke-27, William Howard Taft, tahun 1912, ini pernah mengatakan, kepedulian yang diberikan suatu bangsa pada pelestarian monumen masa lalunya, di dalamnya adalah arsip, dapat berfungsi sebagai ukuran sejati tingkat peradaban yang telah dicapai. Perhatian kita, bangsa Indonesia, bagaimana? Kalau belum ada kepedulian, berarti tingkat peradaban kita belum mencapai tingkat tertinggi, ukuran sejati. Tentu kita harapkan adalah pesan ini bisa terwujudkan juga di Indonesia. Mulai dari Anda bersama registrasikan arsip sebagai memori kolektif bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kembali kepada Ibu Indang selaku moderator. Iya, terima kasih banyak kepada Bapak Kandar yang sudah menyampaikan program registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa. Seperti tadi disampaikan, jadi program memori kolektif bangsa ini baru dimulai pada tahun lalu, tahun 2021, dan sudah ada lima yang masuk, antara lain tadi arsip Geopark Ciletuh, kemudian juga arsip Segara Anakan, arsip Selokan Mataram, arsip pengungsian Pulau Galang, dan arsip Rehabilitasi Sentrum Dr. Suharso. Ya. Beberapa, dua di antaranya memang sudah direview oleh Dewan Pakar, sedangkan yang lain sedang dalam proses penyusunan form nominasi. Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan acara pada hari ini dengan mendengarkan paparan dari pembicara ketiga, Mas Agung Kriswanto, seorang pustakawan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi Mas Agung ini menyelesaikan pendidikan S1-nya Sastra Jawa Kuno dari Universitas Udayana tahun 97 sampai 2002. Kemudian S2 dari Ilmu Susastra dari Universitas Indonesia tahun 2014 sampai 2016.
S3 Ilmu Sosastra dari tahun 2020 sampai saat ini sedang menyelesaikan S3-nya. Kemudian beliau bergabung di Perpustakaan Nasional mulai tahun 2005. Selain sebagai pustakawan, beliau juga melakukan penelitian singkat naskah kuno di Perpustakaan Nasional Perancis dan Perpustakaan Universitas Leiden. Sejak tahun 2017, beliau juga aktif menulis, terutama yang berkaitan dengan naskah kuno, terutama naskah kuno Merapi dan Merbabu. Baiklah, kepada Pak Agung, kami persilahkan untuk memaparkan materinya kurang lebih 30 menit. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Endang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Arsip Nasional, Bapak Kepala Perpustakaan Nasional yang diwakili oleh Ibu Deputi, lalu Bapak Ibu Narasumber, ada Pak Ibu Budensia, ada Pak Kandar, dan nanti ada Bu Ice Khodijah dari KNIU, para pejabat tinggi Madya dan Pratama dari Arsip Nasional dan dari Perpustakaan Nasional, serta seluruh peserta webinar kali ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan sedikit paparan tentang ingatan kolektif nasional yang merupakan program dari Perpustakaan Nasional. Izin share screen ya. Baik, yang pertama, program IKON ini jelas landasan hukumnya adalah Undang-Undang nomor 43 tahun 2007, sama dengan arsip nomornya tapi beda tahunnya. Lalu ada peraturan pemerintahnya turunannya tahun 2014, dan terakhir adalah peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 9 tahun 2015 tentang Komite Sekretariat Komite dan Dewan Pakar IKON. IKON merupakan program pencatatan warisan dokumenter, berbagai karya budaya, kejanduran penting, pemikiran, penemuan baru, dan segala bentuk peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada menjadi wahana untuk penyelamatan dan perlindungan dokumen nasional serta peningkatan jati diri dan martabat bangsa. Dan yang ketiga menjadi mitra dari organisasi Memory of the World Indonesia, di mana program dan kegiatan IKON akan diselaraskan pula dengan program Memory of the World. Jadi ini sebenarnya selaras juga dengan program MKB dari Arsip Nasional terkait tujuan IKON ini. Lalu selanjutnya tujuannya ini juga hampir sama dengan tujuan MKB yang sudah dipaparkan oleh Pak Kandar tadi, bahwa tujuannya adalah membangun basis data dan informasi yang terkait pelestarian warisan dokumenter, sejarah, dan budaya bangsa. Lalu yang kedua, menyusun program inventarisasi warisan dokumenter, sejarah, dan budaya bangsa yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah menyusun program penominasian ingatan kolektif nasional untuk mendukung penominasian ingatan dunia. Nah, ini adalah struktur IKON yang berdasarkan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tahun 2015, ada kepala lalu membawai langsung komite IKON, lalu ada dewan pakar IKON dan sekretariat IKON. Terkait dengan warisan dokumenter yang sudah disebutkan oleh paparkan oleh para pembicara yang terdahulu, ada Bu Tentia dan Pak Kandar. Jadi warisan dokumenter yang definisi ini kami ambil dari guideline Memory of the World tahun 2002, karena di sana disebutkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah warisan dokumenter itu berbentuk tekstual seperti manuskrip, buku, koran, poster, dan lain-lain. Lalu kontennya direkam atau ditulis, mungkin kalau naskah bisa dengan tinta, pensil, cat, atau yang lain. Lalu bahannya bisa berupa kertas, plastik, papirus,
daun lontar, kulit kayu, dan yang lainnya. Lalu dalam bentuk non-tekstual, seperti gambar, cetakan, peta, musik, dan yang lain, ada yang terakhir adalah audiovisual. Nah, kami Perpustakaan Nasional dalam hal ini terkait dengan warisan dokumenter yang berbentuk tekstual, khususnya dalam bentuk manuskrip atau naskah kuno. Nah, naskah kuno dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan didefinisikan sebagai semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain yang berumur sekurangnya 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional serta ilmu pengetahuan. Lalu ada satu pengertian lagi dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017 adalah di undang-undang tersebut disebut sebagai manuskrip, yaitu naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah antara lain serat, babat, hikayat, dan kitab. Nah, dengan demikian naskah kuno Nusantara dapat kita definisikan sebagai naskah kuno yang dihasilkan sebagai produk kegiatan manusia yang memuat antara lain buah pikiran, perasaan, kepercayaan, adat, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berlaku di kalangan masyarakat tertentu di kawasan Nusantara pada masa silam. Jadi ketika kita menyebut naskah atau naskah kuno atau naskah Nusantara, ini sebenarnya mengacu pada objek yang sama. Naskah kuno sendiri sebagai contoh di Perpustakaan Nasional pada umumnya terbuat atau medianya terbuat dari kertas. Kertas sendiri dibedakan menjadi dua, ada luang, kertas Eropa, ada lontar, gebang atau nipah, bambu, dan kulit kayu. Lalu dalam naskah itu kita lihat ada aksara. Aksara di naskah-naskah kuno Nusantara pada umumnya, misalnya ada Arab, aksara Jawi. Aksara Jawi ini adalah aksara Arab untuk menuliskan bahasa Melayu. Lalu aksara Pegon. Nah, Pegon ini aksara Arab yang digunakan untuk menuliskan dengan bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Lalu ada Ulu, ini aksara di Sumatera bagian selatan. Lalu ada Jawa, aksara ada Buddha, ada Sunda kuno, Bali, Batak, Lontarak atau Bugis, dan yang lain. Bahasanya pun juga demikian, ada Aceh, ada Arab, ada Melayu, ada Jawa, Sunda, Bali, Batak, Bugis, dan yang lainnya. Nah, media yang tadi ada kertas, ada deluang. Deluang itu berasal dari kulit pohon tertentu atau di Jawa Barat biasanya dikenal dengan pohon saeh yang memerlukan proses untuk menghasilkan deluang yang berkualitas. Lalu ada medianya dari kertas Eropa. Biasanya media dari kertas Eropa ini memiliki ciri watermark atau cap air, cap kertas, dan countermark atau cap tandingan. Nah, ini contoh salah satu contoh naskah dari kertas yang berasal yang menjadi koleksi Perpustakaan Nasional, ini Mushaf Al-Quran nomornya A47. Nah, di dalam naskah-naskah kuno tersebut, kita mengetahui bahwa tersimpan banyak pengetahuan di dalamnya yang disebut pada umumnya dengan pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal menurut Clifford Geertz tahun 83 berkenaan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti belayar, berkebun, puisi, hukum, dan politik. Jadi memang pengetahuan lokal ini terkait dengan kehidupan masyarakat pada saat itu. Sedangkan Christoph Arnweiler tahun 1998 menyebut bahwa pengetahuan lokal atau indigenous knowledge terdiri dari pengetahuan faktual, keterampilan, dan kemampuan yang sebagian besar memiliki landasan empiris. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda juga pengertiannya. Nah, kembali lagi ke ikon, lalu kriteria apa saja, kriteria naskah kuno apa saja yang bisa kita usulkan untuk didaftar atau diregistrasi menjadi ikon atau ingatan kolektif nasional. Yang pertama tentunya memiliki signifikansi nasional atau internasional. Nah, kriteria-kriteria ini juga kita adaptasi dari guideline Memory of the World. Jadi ketika nanti suatu naskah kuno sudah diakui dan diregister oleh ikon, maka untuk mengusulkan ke Memory of the World Indonesia akan lebih mudah. Lalu yang kedua ada kriterianya langka, unik, dan tak tergantikan. Lalu memenuhi gambaran konteks sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi, dan spiritual, memiliki unsur subjek dan tema yang mewakili perkembangan sejarah,
memiliki nilai estetika dan gaya bahasa dan terancam kerusakan salah satunya. Ini juga kriteria ini sepertinya juga hampir sama juga dengan kriteria-kriteria untuk arsip yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Lalu siapa saja yang bisa mengusulkan ikon ini? Yang pertama adalah perseorangan, yang kedua kelompok masyarakat, yang ketiga lembaga pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi dan lembaga swasta, lalu ada lembaga pendidikan. Nah, ini juga tidak jauh berbeda dengan pengusul MKB tadi. Nah, sekarang kita sampai ke tahapan kerja ikon. Yang pertama adalah pengusulan. Nah, pengusulan ini dilakukan oleh yang tadi disebut sebelumnya oleh pengusul, yaitu bisa masyarakat, bisa lembaga, bisa lembaga pemerintah, bisa lembaga negara, bisa sekelompok masyarakat atau komunitas. Lalu setelah usulan masuk, kita lakukan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini terkait dengan syarat-syarat pendaftaran. Misalnya ada salah satunya yang cukup penting adalah terkait dengan kepemilikan. Jadi terkait dengan kepemilikan, karena kepemilikan ini untuk naskah kuno ini sangat penting agar tidak nantinya tidak akan menjadi masalah. Karena di ikon ini bagian terakhir ada pasal tentang penghapusan dari register atau dari daftar. Setelah seleksi administrasi ini dilakukan oleh sekretariat ikon. Lalu yang ketiga ada verifikasi. Verifikasi ini dilakukan oleh komite ikon. Verifikasi bisa sampai ke verifikasi lapangan karena untuk melihat keaslian atau ada tidaknya dokumen tersebut di si pengusul. Lalu yang keempat ada penilaian. Ini dilakukan oleh Dewan Pakar. Setelah dilakukan penilaian, Dewan Pakar memberikan rekomendasi, baik rekomendasi untuk diterima maupun untuk ditolak. Lalu yang kelima ada penetapan, ini kembali lagi dilakukan oleh komite ikon. Setelah ditetapkan, lalu dicatatkan di dalam register. Ini dilakukan lagi oleh sekretariat. Dan yang terakhir adalah sosialisasi. Ini juga tidak jauh berbeda dengan tahapan atau tadi prosedur yang dilakukan di dalam MKB. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, ini tadi terkait dengan penghapusan dari daftar yang diusulkan. Jadi penghapusan dari daftar ini bisa diusulkan oleh komite ikon sendiri melalui evaluasi dan monitoring, bisa dilakukan setiap tahun. Bisa juga usulan penghapusan ini dilakukan oleh pihak pengusul sendiri. Yang ketiga bisa juga dilakukan oleh pihak lain. Nah, pihak lain ini mungkin terkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu mungkin hak kepemilikan atau juga naskah tersebut sudah berpindah tangan misalkan. Nah, ini juga bisa diusulkan untuk dihapus dari daftar. Rencana kerja tahun 2022 ikon adalah yang pertama pembuatan situs ikon. Yang kedua tindak lanjut rencana pengusulan naskah Tuanku Imam Bonjol. Jadi tahun 2021 Pusaka Nasional telah mendampingi Dinas Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Barat yang ingin mengusulkan naskah Tuanku Imam Bonjol ini sebagai ikon. Nah, naskah Tuanku Imam Bonjol ini ternyata dulu pernah diketahui pernah dianggap apa ya kalau bahasa Jawanya ketelingsut ya. Selama lebih dari 20 tahun, tetapi akhirnya ditemukan ketika terjadi gempa di Sumatera Barat. Jadi akhirnya naskah ini ditemukan kembali dan saat ini disimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Barat. Lalu rencana kerja yang ketiga adalah sosialisasi ikon itu sendiri. Nah, terkait sosialisasi, karena kita tahu naskah-naskah kuno yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia ini tersebar di seluruh, di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Indonesia Timur, ada Maluku di sana. Jadi hal ini menunjukkan bahwa persebaran naskah kuno ini sangat sangat beragam.
dan jenisnya juga sangat beragam. Di peta ini kita lihat bahwa semakin besar bulatan itu semakin banyak juga naskah-naskah yang ada di sana. Ini kita buat pemetaan ini berdasarkan naskah-naskah kuno yang sudah dikatalogisasi oleh baik oleh pemerintah, pusaka nasional dan dinas atau museum, dan oleh lembaga lain, salah satunya adalah salah satu organisasi pernaskahan, yaitu Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Nah, ini salah satu tadi bentuk sosialisasi yang sudah disebutkan oleh dalam sambutan Pak Kepala yang disampaikan Obi Dubuti tadi, bahwa tahun 2019 kita menerbitkan perangko dengan tema naskah kuno Nusantara yang sudah diregister di Memori Audowet. Ada Lagaligo, ada Babadiponegoro, ada Negara Kertagama, dan ada Panji. Nah, untuk Babadiponegoro sendiri ketika diambil foto ini memang kondisinya belum dikonservasi, tetapi saat ini naskah tersebut sudah dikonservasi dan hasilnya sangat memuaskan. Oleh sebab itu saat ini sudah bisa dibuka kembali, tidak seperti pada saat diambil foto waktu pengambilan foto untuk perangko. Nah, ini salah satu potensi naskah-naskah kuno di perpustakaan nasional yang bisa mungkin diajukan sebagai ikon, selanjutnya bisa ke Memory of the World, karena ini adalah naskah Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha ini ditulis pada abad ke-11, sekitar abad ke-11 pada masa Raja Airlangga, ditulis oleh Empu Kaanwa. Nah, ini adalah naskah salinan. Ini adalah naskah salinan, tetapi naskah salinan ini adalah naskah salinan tertua, ditulis pada tahun 1334 Masehi, jauh lebih tua dari naskah Negara Kertagama, naskah pada waktu Negara Kertagama ditulis, karena Negara Kertagama ditulis tahun 1365 pada masa Majapahit. Kalau ini naskah salinannya ditulis tahun 1334 Masehi. Jadi kalau tahun sakanya sekitar tahun 1256. Ditulis menggunakan aksara Buddha. Nah, aksara Buddha ini sebenarnya untuk merujuk pada satu jenis aksara tertentu yang berkaitan dengan aksara Jawa kuno. Kalau Jawa kuno biasanya disebutkan untuk aksara yang digunakan untuk prasasti, kalau aksara Buddha ini disebutkan untuk aksara pada naskah kuno dan bahasanya Jawa kuno. Naskah ini disimpan di Pusaka Nasional dengan nomor 641/16. Lalu ada satu lagi mungkin potensi naskah kuno yang bisa diajukan menjadi ikon. Jadi ini adalah naskah Ramayana, koleksi Perpustakaan Nasional nomor 335, peti 31. Naskah ini adalah, teksnya adalah teks Ramayana. Kita tahu bahwa Ramayana adalah salah satu karya sastra Jawa kuno tertua, karena ditulis pada sekitar abad 10 dan atau 11. Tetapi naskahnya yang tertua, salah satunya kita temukan di Perpustakaan Nasional yang ditulis, disalin pada tahun 1521. Nah, ini salah satu contoh tadi, ini juga ditulis dengan aksara Buddha dan bahasa Jawa kuno. Jadi ini bukan aksara Bono Coroko seperti yang mungkin dikenal pada masyarakat Jawa saat ini. Jadi ini sebutnya dengan aksara Buddha, atau ada juga yang nyebut aksara Gunung, atau ada juga yang nyebut dengan aksara Merapi Merbabu, karena naskah ini ditemukan di wilayah pegunungan Merapi dan Merbabu. Jadi kalau kita belajar sejarah pada masa awal-awal Islam, semua karya sastra Jawa kuno itu pindah ke Bali, ternyata tidak semuanya pindah ke Bali. Masih kita bisa temukan di Jawa, yaitu di koleksi naskah dari Merapi Merbabu ini. Nah, ini contoh juga naskah lontar yang berasal dari Bugis, ini Surak Bawang. Ini koleksi Perpustakaan Nasional juga. Ini mungkin salah satu fragmen dari Lagaligo juga. Lalu ada juga naskah kuno yang berasal dari kulit kayu. Ini adalah naskah Undang-Undang Tanjung Tanah. Kalau tidak salah, tahun lalu sudah menjadi benda cagar budaya. Tahun lalu kalau tidak salah. Ini ada di Kerinci. Nah, yang terakhir ini adalah naskah Batak. Koleksi Perpustakaan Nasional juga, ini berasal dari kulit kayu. Jadi
di Perpustakaan Nasional ini sangat beragam koleksi naskah-naskah kunonya, termasuk medianya dan aksara dan bahasanya. Nah, terkait sosialisasi lagi, kita di Perpustakaan Nasional mempunyai khasara, yaitu khasanah Pustaka Nusantara. Ini adalah salah satu portal digital, jadi naskah-naskah kuno yang sudah digitalisasi ada di Kastara ini. Saat ini tidak kurang dari 3.500 naskah kuno yang sudah didigital ada di portal ini. Yang kedua ada portal penaskahan. Nah, di sini kita melakukan pendataan dan pemetaan naskah-naskah kuno yang ada di seluruh Indonesia. Perpustakaan Nasional juga melakukan pendaftaran terkait naskah-naskah kuno tersebut. Jadi setiap pendaftar naskah kuno nanti dapat kita nominasikan untuk mendapat penghargaan dari Kepala Perpustakaan Nasional berupa Nugrah Jasa Dharma Pustaka Lokal. Nah, ini salah satu cara Perpustakaan Nasional untuk menggait atau memancing minat masyarakat untuk mendaftarkan naskah-naskah kunonya ke Perpustakaan Nasional. Nah, basis data yang ada di web Perpustakaan Nusantara ini juga sekaligus bisa menjadi satu basis data ikon. Nanti kita bisa gunakan naskah-naskah kuno yang potensi naskah kuno yang telah didaftarkan bisa kita gunakan sebagai basis dasar untuk nominasi ikon. Nah, ini salah satu alur pendaftaran naskah kuno di Perpustakaan Nasional. Di web ini juga tidak hanya ada pendaftaran tapi juga ada terkait dengan penelitian naskah kuno, lalu ada juga yang terakhir jurnal manuskrip Nusantara atau Jumantara yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional yang sekarang memang masih akreditasi Sinta 4, tapi kita berusaha tahun depan untuk mengajukan akreditasi lagi yang lebih tinggi. Nah, ini juga semua adalah salah satu langkah Perpustakaan Nasional untuk sosialisasi terkait ingatan kolektif nasional maupun terkait naskah-naskah kuno Nusantara. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Indang. Iya, terima kasih banyak kepada Mas Agung yang sudah dengan gamblang menjelaskan tentang ikon tadi. Jadi ikon ini sudah dicanangkan sejak tahun 2012 oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Nah, tadi perkembangannya sampai saat ini sudah dijelaskan banyak oleh Mas Agung, dan objek ikon itu menekankan pada warisan dokumenter dalam bentuk tekstual, terutama dalam naskah kuno. Saat ini juga Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Arsip di Sumatera Barat juga sedang menggarap naskah kuno tentang Tuanku Imam Bonjol. Dan ada beberapa potensi naskah kuno yang bisa diusulkan juga menjadi ikon dan nantinya akan naik lagi ke Memory of the World. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita pada pembicara terakhir kita. Bersama kita telah hadir Ibu Dr. Ice Khodijah, beliau Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, yang akan menyampaikan materinya tentang sosialisasi penominasian warisan dokumenter sebagai Memory of the World dan MOCAP. Kepada Ibu Ica, kami silakan untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 30 menit ke depan. Terima kasih. Selanjutnya masuk. Tadi udah. Silakan Ibu. Izin, mungkin headsetnya belum dicolokkan, belum mencolok dengan benar.
Untuk suaranya masih belum bisa masuk, izin. Mungkin nggak usah pakai handset, Bu. Maaf, belum masuk, Bu, suaranya. Masih unmute. Saya masih coba. Dari host bisa membantu untuk unmute nggak? Bukan, untuk suaranya sudah unmute. Tapi suaranya, mungkin di perangkatnya sepertinya. Mohon izin, Ibu tidak perlu pakai headset, Bu? Oh, enggak pakai. Masih belum bisa. Izin, mungkin di pilihan mic di bagian samping ada panah ke atas, itu dipilih headset atau dipilih SMA system. Ya, sambil menunggu Ibu Ica, mungkin untuk peserta yang akan mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat dulu. Dengan format seperti yang tadi sudah disebutkan dalam kolom chat. Jadi formatnya nama underscore instansi asal, kemudian juga underscore narasumber yang ditujukan kepada siapa, isi komentar atau pertanyaannya itu apa. Silakan bisa dituliskan di dalam kolom chat yang ada di ruang Zoom atau di YouTube. Sambil kita menunggu suara dari Ibu Ica. Ibu Ica sudah bisa? Dari perangkat Ibu Ica mungkin? Bu Ica belum bisa, sambil menunggu
Bu Ica ya, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi sambil menunggu Bu Ica bisa bergabung dengan kami karena suaranya tidak bisa masuk ke sini ya. Belum Bu, belum. Belum ya, Bu Ica belum bisa masuk suaranya. Sambil menunggu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ini ke dalam kolom chat kita. Bisa narasumber yang lain untuk membantu menjawab beberapa diskusi dulu ya, sambil kita menunggu dari Bu Ica. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Dr. Pudensia. Ini pertanyaannya dari FND, mahasiswa dari Surabaya. Bagaimana keberlanjutan program warisan dokumenter apabila bahan warisannya berupa media digital? Bagaimana Ibu Pudensia bisa langsung menjawab saja? Kita mungkin satu persatu dulu ya, sambil menunggu Bu Ica bisa bergabung dengan kami. Karena suaranya belum masuk. Silakan dulu Ibu Pudensia untuk memanfaatkan waktu yang ada. Ibu Pudensia, masih bergabung dengan kami? Apakah sekarang saya bisa disimak? Oh iya, ya. Silakan udah masuk. Boleh kalau gitu ya. Bu Ica jadi, dulu. Jadi mohon maaf, saya menggunakan dua perangkat ya. Jadi saya menggunakan video dan presentasi dari laptop dan saya menggunakan suara dari handphone. Ya, silakan Bu Ica. Mohon maaf. Mohon maaf dengan sedikit gangguan tadi ya. Saya izin share screen. Ya, silakan Ibu. Nah, diskusi nanti setelah ini. Silakan Ibu Ica. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa saya akan menyampaikan sosialisasi tentang penominasian warisan dokumenter sebagai Memory of the World dan Memory of the World Asia Pasifik ya. Yang pada pagi hari ini saya akan membahas dua hal, registrasi warisan dokumenter sebagai Memory of the World, kemudian program Memory of the World Committee for Asia and the Pacific. Ya, dua hal ini yang pagi hari ini akan saya sampaikan dari perspektif KNIU. Registrasi warisan dokumenter sebagai Memory of the World. UNESCO Memory of the World Program itu adalah Memory of the World itu sebagai salah satu program UNESCO yang ada dalam lingkup sektor komunikasi dan informasi. Program ini didirikan oleh UNESCO pada tahun 1992 dan MOW ini adalah ingatan kolektif dunia yang berperan penting dalam sejarah umat manusia sebagai pengingat agar mereka sadar akan keberadaannya dengan segala peristiwa yang dialaminya. Selain itu, manusia juga dapat belajar banyak dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Lalu berikutnya, Memory of the World yang didokumentasikan sebagai suatu warisan bersejarah dapat memperlihatkan kembali sejumlah keunikan warisan budaya dunia. Pusaka dokumenter ini tersedia dalam perpustakaan, buku, arsip-arsip dalam museum-museum, dan tempat-tempat terjaga lainnya. Pada dasarnya, Memory of the World bertujuan melestarikan kekayaan bangsa-bangsa di dunia dalam bentuk warisan budaya terdokumentasi, documentary heritage, karena mengandung nilai tinggi. Dokumen asli ini dapat berbentuk manuskrip, benda bersejarah, film, foto, dan lain-lainnya. Nah, UNESCO Memory of the World ini adalah, sebentar saya
Ini adalah peraturan mengenai registrasi warisan dokumenter di tahapan internasional menjadi Memory of the World UNESCO. Ada pada dokumen UNESCO yang berjudul ini, yang berjudul UNESCO Memory of the World Program General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage. Jadi di sini adalah dokumen ini berisi peraturan mengenai registrasi Memory of the World. Nah, kemudian bagaimana visi, misi, dan tujuannya? Visi program Memory of the World adalah bahwa warisan dokumenter dunia adalah milik semua. Harus sepenuhnya dilestarikan dan dilindungi untuk semua dan harus dapat diakses secara permanen oleh siapa saja tanpa hambatan. Kemudian misinya, misi program MOW adalah untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan warisan dokumenter dunia dan mencapai accessibility universal dan permanen. Nah, MOW ini memiliki tiga tujuan utama untuk memfasilitasi pelestarian dokumen, membantu akses pada warisan dokumenter dunia, dan untuk meningkatkan kesadaran dari keberadaan dan pentingnya warisan dokumenter dunia. Nah, lalu bagaimana dengan penilaiannya? Bagaimana dengan kriteria inskripsi Memory of the World? Yang pertama adalah penilaian bersifat komparatif dan relatif. Di sini tidak ada ukuran absolut dari signifikansi budaya. Penilaian warisan dokumenter berdasarkan dokumen itu sendiri terhadap kriteria seleksi. Yang kedua, keaslian. Keaslian dan integritas. Integritas adalah kualitas yang utuh dan lengkap mengenai dokumen yang diajukan, asal-usul dokumen jelas, berapa persen dokumen yang masih terjaga, dan original. Yang ketiga, kriteria utamanya memiliki signifikansi dunia, world significance, signifikansi sejarah, signifikansi bentuk dan gaya, memiliki signifikansi makna sosial, komunitas, atau spiritual. Nah, ini adalah kriteria inskripsi. Kalau mau mendaftarkan, nah ini kriterianya. Yang keempat adalah kriteria komparatif. Memiliki signifikansi dunia dari keunikan atau kelangkaan, kondisinya, dan pernyataan signifikansi. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa tertangkap dengan baik ya. Berikutnya, syarat pengajuan nominasi Memory of the World. Kepemilikan. Syarat pertama adalah warisan dokumenter dapat dimiliki secara publik atau pribadi. Kemudian lampiran, gambar, daftar, grafik, atau file digital dapat ditambahkan sebagai lampiran bila diperlukan. Aksesibilitasnya, nominator mengupayakan agar warisan dokumenter mereka dapat diakses publik secara langsung maupun melalui internet. Keringkasan, nominasi harus komprehensif penilaian berdasarkan kualitas, bukan kuantitas, ya. Kemudian syarat berikutnya adalah objektivitas. Nominasi harus berdasarkan fakta dan ditulis dalam bahasa yang objektif dan tidak memihak. Berikutnya legalitas. Nominasi yang diajukan ke Sekretariat MOW tetap menjadi milik nominator yang mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga warisan tersebut. Ya. Berikutnya,
pengajuan nominasi MOW itu dibuka setiap 2 tahun sekali. Nah, ini kalau saya melihat Indonesia ini, saya pikir kalau kita keliling seluruh Indonesia, yang bisa menjadi memory of the world itu masih banyak yang ngantri. Barangkali puluhan tahun kalau kita akan mengantri kan juga nggak akan sampai ya. Nah, jadi pengajuan nominasi MOW ini dibuka 2 tahun sekali. Nah, berikutnya 2 tipe pengajuan nominasi. Yang pertama adalah single nomination. Nah, single nomination ini diajukan oleh negara anggota, member state, seperti Indonesia itu adalah member state secara mandiri atau individu, ya, atas nama Indonesia. Maksimal 2 pengajuan nominasi dalam siklus pengajuan 2 tahunan per negara. Nah, bagaimana dengan joint nomination? Joint nomination ini diajukan secara kolektif bersama dengan negara lain. Sebagai contoh, Indonesia mengajukan bersama India, bersama Aljazair, dan sebagainya. Tidak ada batasan jumlah pengajuan apabila diajukan secara joint nomination. Yang tadi saya bilang, Indonesia punya potensi banyak sekali memory of the world. Jadi jika ada yang bisa dilakukan secara joint nomination, mungkin kita akan mempunyai makin banyak koleksi di Indonesia yang menjadi memory of the world. Nah, berikutnya ada 8 register di MOW UNESCO. Kita mempunyai 8. Yang pertama adalah the Dutch East Indian Company atau Arsip VOC, yaitu terdaftar di tahun 2003. Kemudian Ilagaligo di 2011, Babat Diponegoro 2013, Negara Kertagama 2013, ASEAN African Conference, Arsip Konferensi Asia Afrika di tahun 2015, Cerita Rakyat Panji di tahun 2017, Arsip Rekonstruksi Candi Borobudur di tahun 2017, dan berikutnya adalah Arsip Tsunami tahun 2017. Dan sekarang kita sedang mengajukan beberapa waktu yang lalu. Nah, sebenarnya prestasi Indonesia di MOW pun cukup membanggakan karena kita ada di peringkat ke-17 bersama dengan Republik Ceko, Denmark, dan Italia yang telah memiliki 8 tetapan warisan dokumenter. Semoga pada waktu-waktu yang akan datang makin banyak teman-teman peneliti, arkeolog yang dapat mengumpulkan arsip-arsip yang bisa diajukan sebagai Memory of the World Indonesia, mengingat negara yang begitu besarnya. Nah, berikutnya UNESCO Memory of the World Registers, ya. Register-register tersebut dibedakan berdasarkan cakupan geografis dan apakah pengaruh warisan yang ditorehkan dinilai memiliki signifikansi internasional, regional, atau nasional, di mana mengacu pada nilai dan makna yang dimiliki bagi masyarakat maupun komunitas tertentu. Ya, register MOW tingkat nasional atau regional yang baru ditetapkan, maka kriteria seleksi dan proses nominasi mereka harus terlebih dahulu disetujui oleh kantor regional UNESCO terkait, komisi nasional di negara masing-masing, atau jika tidak ada komisi nasional di negara tersebut, badan pemerintah terkait yang bertanggung jawab atas hubungan dengan UNESCO. Kalau Indonesia punya KNIU yang sekarang ketuanya sedang berbicara ini. Nominasi
termasuk nominasi bersama atau joint nomination, dapat diajukan ke Sekretariat MOW secara elektronik dalam bentuk cetak hanya oleh negara anggota melalui Komisi Nasional UNESCO, dan dalam hal ini adalah KNIU. Berikutnya, peran KNIU dalam MOW ini. Apa sih peran kami? Yang pertama, tugas dan fungsi Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dalam proses pengajuan nominasi MOW adalah KNIU akan menjembatani antara UNESCO dengan pemerintah Republik Indonesia maupun sebaliknya, antara pemerintah Indonesia dengan UNESCO, serta memberikan dukungan berupa surat endorsement yang akan disampaikan sebagai penguatan dari pemerintah Republik Indonesia ketika proses pengajuan tersebut. Nah, KNIU juga bekerja secara intens dan sinergis dengan Komite Nasional MOW Indonesia, baik dalam pra-pengajuan sampai dengan pasca-pengajuan warisan-warisan dokumenter tersebut. Nah, bagaimana proses registrasi MOW? Yang pertama, Register Nasional Memori Kolektif Bangsa penetapan, kemudian maju ke Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO sebagai penghubung, kemudian terdaftar Register International Memory of the World, terregistrasi di UNESCO. Ya. Lantas, apa yang terjadi setelah nominasi diajukan? Nominasi akan dinilai oleh International Advisory Committee berdasarkan seluruh persyaratan assessment kriteria yang telah disebutkan. Ada 4 kemungkinan setelah nominasi diajukan. Yang pertama, nominasi diinskripsi, lolos menjadi MOW. Nominasi diinskripsi sementara, kriteria terpenuhi tetapi masih ada kekurangan dalam hal teknis. Nominasi dikembalikan karena nominasi berpotensi memenuhi kriteria namun tidak cukup untuk memenuhi syarat, akan dikembalikan dan dapat disubmit kembali pada cycle berikutnya. Nah, atau yang berikutnya, yang keempat, adalah nominasi itu ditolak. Dapat berarti menurut penilaian juri bahwa nominasi lebih tepat untuk diajukan di tingkat lainnya, bukan Memory of the World. Tetap dapat mengajukan kembali maksimal 3 kali. Nah, tahun 2021 Indonesia mengajukan 3 nominasi MOW untuk International Register Cycle 2022-2023, yaitu Arsip Soekarno, Arsip KTT GNB yang pertama, dan Naskah Hikayat Aceh. Dan sampai hari ini pastinya kita belum mendapatkan hasil daripada penominasian 3 arsip tersebut. Nah, berikutnya bagian kedua dalam sesi saya pada pagi hari ini adalah Program Memory of the World Committee for Asia and Pacific, ya, atau MOW CAP. Nah, apa itu MOW COP? Tujuannya adalah MOW COP ini didirikan tahun 1998 pada First General Meeting di Beijing, China, dan merupakan anak perusahaan dari International Advisory Committee. Bukan anak perusahaan ya, anak lembaga yang didirikan pada tahun 92 oleh UNESCO. MOW CAP ini mencakup wilayah Asia dan Asia Pasifik dari 43 negara. Salah satu dari 5 wilayah UNESCO di seluruh dunia. Dan MOW CAP ini terdiri dari Komite Nasional untuk UNESCO untuk program MOW di kawasan Asia Pasifik. Tujuannya untuk mempromosikan dan memfasilitasi memantau program MOW di kawasan Asia Pasifik, mewakili daerah di tingkat internasional,
mendukung dan memfasilitasi nominasi, dan mendorong representasi yang memadai dari warisan dokumenter kawasan di register MoW regional dan internasional. Mendukung dan melengkapi pekerjaan komite MoW nasional, MoW nasional dan mendorong peningkatan kesadaran program dan warisan dokumenter di kawasan Asia Pasifik. Lantas fungsinya meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan dokumenter, meningkatkan aksesibilitas dan penggunaannya, mempromosikan pembagian sumber daya dan penggunaan sumber daya secara optimal di kawasan, memobilisasi dukungan politik, sosial, dan ekonomi untuk program MoW Asia Pasifik, mendorong hubungan lintas negara dari koleksi berharga multinegara atau multibudaya yang signifikan, mendorong pembentukan komite MoW nasional, mempertahankan daftar warisan dokumenter MoW regional Asia dan Pasifik. Lantas mendiskusikan kriteria seleksi dan hal-hal lain yang ditentukan oleh IAC dan dapat membuat rekomendasi. Ya, yang terakhir memobilisasi sumber daya dan dukungan untuk proyek atau kegiatan MoW. Nah, berikutnya ini sekarang kita mengajak untuk semua pihak call for nomination for UNESCO Memory of the World Asia Pasifik Regional Register tahun 2022. 21 sudah kita ada 3, nah sekarang 2022. Nah, call for nomination for the UNESCO of the World Asia Pasifik Regional Register tahun 2022. Memory of the World Committee Asia Pasifik mengundang nominasi untuk UNESCO Memory of the World Asia Pasifik Regional Register. Nominasi harus dikirim melalui email seperti yang tertera ini dan pastinya nanti akan kami sampaikan. Dan harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 15 Juni tahun ini, tahun 2022. Catatan, secara garis besar proses nominasi MoW CAP ini sama dengan MoW, di mana berlangsung 2 tahun sekali, serta harus disubmit melalui Komisi Nasional UNESCO di negara masing-masing. Nominasi dibedakan berdasarkan cakupan geografisnya dan apakah pengaruh warisan yang ditorehkan dinilai memiliki signifikansi internasional, regional, atau nasional. Ya, ini Asia Pasifik mengundang penominasian dari kita tentunya. Nah, kriteria yang perlu diperhatikan, signifikansi sejarah. Apakah warisan dokumenter tersebut menceritakan kepada kita mengenai sejarah kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan atau dengan subkawasan seperti Tengah, Selatan, Tenggara, Asia Timur, atau Melanesia, Mikronesia, Polinesia, dan Australasia? Gender. Kesetaraan gender adalah salah satu dari 2 prioritas global UNESCO. Jika ada aspek tertentu dari nominasi yang berhubungan dengan kesetaraan gender, dapat dijelaskan secara rinci mengenai misalnya tentang kehidupan perempuan dan anak-anak perempuan di Asia dan Pasifik, dan dampaknya terhadap perempuan dan anak-anak atau tentang kesetaraan gender di daerah. Untuk informasi lebih lanjut tentang studi dasar kesetaraan gender, tentang memori dunia di Asia Pasifik, Bapak Ibu boleh melihat pada situs ini, bangkok.unesco.org/content
www.ipb.go/gender-equality-baseline-study-memory-world-asia-pacific. Informasi yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Retno. Kok Ibu Retno? Kepada moderator. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Ida. Terima kasih, Bu Endang. Ya, sama-sama, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Ida yang sudah menyampaikan materinya tadi tentang kriteria dan syarat bagaimana suatu warisan dokumenter itu diajukan sebagai ingatan dunia atau memory of the world, baik itu di tingkat internasional ataupun regional. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi sudah kita simak bersama ya paparan dari keempat narasumber kita yang ada benang merahnya dari pagi sampai siang hari ini. Jadi bagaimana mulai dari mengusulkan secara nasional, baik itu melalui program IKON, Ingatan Kolektif Nasional, ataupun memori MKB, Memori Kolektif Bangsa, sampai ke MOW atau Ingatan Dunia. Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah sesi paparan ini, jadi kita sampailah kepada sesi diskusi. Sudah masuk ke dalam kolom chat kita beberapa pertanyaan dari para peserta. Mungkin dari panitia bisa membantu untuk ya menampilkan ya. Jadi pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu Pudensia. Bagaimana keberlanjutan program warisan dokumenter apabila bahan warisannya berupa media digital? Silakan Ibu Pudensia, masih bergabung bersama kami. Ya, jadi langsung jawab ya Bu Endang. Iya, satu-satu aja Bu, silakan. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Justru, ini ada sebetulnya paparan khusus mengenai warisan dokumenter, Memory of the World, yang justru memang media digital. Jadi sebetulnya yang tadi saya lebih banyak menekan, lebih banyak mempresentasikan bagaimana sound archives itu belum diutamakan, belum diwajukan dari 8 yang sudah masuk, karena kita lebih terfokus kepada manuskrip dan arsip, ya, arsip dokumen seperti itu. Padahal dalam media digital seperti tadi yang saya berikan, yaitu bahwa ada keterkaitan dengan hal lain. Jadi itu menjelaskan lagi, misalnya tadi ya, gamelan. Gamelan itu sudah intangible cultural heritage pada tahun 2021. Nah, sebetulnya gamelan juga memiliki arsip, mengelilingi catatan sekaligus juga digitalnya juga, media digital dari abad 9 itu, dan juga ada di dalam reliefnya gitu ya. Dan ada reliefnya abad 9, kemudian ada rekamannya gitu ya yang dibuat tadi, dan ini sangat berharga untuk diajukan sebagai Memory of the World. Jadi misalnya sound pertama Indonesia mengenai Indonesia dibuat pada tahun 1903 ya tadi. Kemudian sound yang dibuat di Batavia tahun 1906. Kemudian yang dibuat oleh Snokurgronje juga berangkat tahun demikian, 1905, khusus yang di Batavia dan di kota-kota di Indonesia itu juga sangat menarik untuk diberikan. Jadi justru keberlanjutan program warisan dokumenter ini yang bisa diuraikan justru setelah media digital, dia juga akan dihidupkan kembali di dalam pemilik-pemiliknya. Seperti tadi saya berikan contoh, bisa dibuatkan FGD, bisa dibuatkan juga film-film yang sekarang, jadi memberikan pemahaman suara-suara dari penerus yang ada di yang pemilik dari media yang asli. Makasih. Mungkin sementara itu.
Iya, terima kasih Ibu Budensia atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Dakiri, peneliti di Malang. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Dr. Tandar, MAP. Mohon izin bertanya mengenai upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia dalam meningkatkan akses universal terhadap arisan dokumenter. Kepada Pak Tandar, silakan untuk langsung menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Endang. Dari Pak Zakiri ya, kaitannya dengan upaya yang dilakukan Arsip Nasional untuk meningkatkan akses secara luas universal terhadap arsip warisan dokumenter ini, selain Arsip Nasional itu memberikan layanan secara luring, juga sudah membuat portal publikasi arsip secara daring. Yang pertama itu web ANRI, nanti di situ ada khasana arsip statis, itu bisa dibuka, di dalamnya selain khasanah ada sarana bantu penemuan kembali, itu sudah banyak, itu tentang finding aid, itu meliputi daftar arsip, kemudian inventaris, kemudian guide, kemudian naskah sumber, itu banyak bisa dilihat di situ, termasuk arsip digitalnya. Kemudian yang kedua, di jaringan informasi kearsipan nasional, ini tidak hanya khasanah arsip di ANRI, tapi juga khasanah arsip di seluruh Indonesia, lembaga kearsipan, bahkan di KL, gitu, di perusahaan juga sudah ada arsip metadata dan juga sebagian arsip digitalnya. Nah, yang sudah ada 1 juta lebih itu ada di web Sejarah Nusantara. Jadi Pak Zakiri bisa lihat ya di web ANRI, nanti klik aja Sejarah Nusantara, di situ arsip periode VOC 1602 sampai 1799, namun itu belum semuanya ya, karena jumlahnya itu sangat banyak, jumlahnya itu ada 2,5 kilometer panjangnya, kalau dicaca itu sudah ada 1 juta lebih arsip yang dipampang di sana. Itu dalam 3 bahasa, jadi ada huruf paleografi, kemudian ditranslate ke bahasa Belanda, kemudian bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ini sangat membantu bagi kepentingan peneliti, bahkan untuk kepentingan yang lebih luas, termasuk misalnya untuk hiburan, kemudian untuk pendidikan, gitu juga sudah ada di situ. Nah, nanti tentu kaitannya dengan arsip yang tidak hanya nanti, sekarang pun itu arsip yang sudah diakui sebagai warisan dunia itu juga sudah bisa diakses. Selain tadi arsip VOC, itu arsip Konferensi Asia Afrika, itu juga sudah. Kemudian arsip tentang tsunami, itu juga sudah ada, sudah bisa dilihat. Kemudian arsip konservasi Borobudur, ini memang posisinya ada di Magelang, tapi itu juga sudah bisa diakses. Kita beberapa waktu yang lalu komunikasi, bahkan turun ke sana untuk membantu preservasi dan penguatan akses. Bahkan untuk rencana ke depan, ini sudah pengajuan, ini kaitannya dengan arsip pidato Soekarno tahun 1960, juga arsip GNB 1 1961 ya, di Biograd, ini juga sudah mulai dipublikasikan. Ini tujuannya memang yang tujuan utama untuk akses seluas-luasnya secara universal itu bisa terlaksana untuk kepentingan pengetahuan dan lain-lain. Itu saya kira pada kiri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Bindang. Ya, terima kasih banyak Pak Tandar. Jadi begitu Pak Dakiri ya, bisa nanti dikunjungi website di alamat yang tadi disebutkan oleh Bapak Tandar. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ratna, peneliti di Universitas Yarsi.
ditujukan kepada Pak Agung, bagaimana cara atau proses dari Ingatan Kolektif Nasional dalam menerima, menyeleksi, dan menilai nominasi untuk warisan dokumenteri di Indonesia. Silakan Pak Agung. Baik, Bu Endang. Jadi tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung di slide di awal tadi bahwa memang ada beberapa tahap dalam rangka pengusulan dan sampai kepada penetapan sebuah naskah kuno menjadi ingatan kolektif nasional. Jadi yang pertama pengusulan tadi, lalu setelah ada pengusulan, lalu diseleksi administrasi. Seleksi administrasi meliputi seleksi persyaratan, yaitu adanya surat pengantar, lalu ada surat keterangan kepemilikan, lalu ada surat keterangan pendaftaran di portal pernaskahan Nusantara, dan yang terakhir adalah formulir yang sudah disiapkan. Lalu setelah ada seleksi administrasi, lalu diserahkan kepada Komite Nasional untuk dilakukan verifikasi. Nah, setelah verifikasi ini lalu dilanjutkan dari Komite Nasional kepada Dewan Pakar. Nah, yang menilai dan yang mengkaji tentang substansi berdasarkan kriteria yang ada ini adalah dari Dewan Pakar. Lalu setelah Dewan Pakar menilai, mengeluarkan rekomendasi, baik itu rekomendasi diterima maupun ditolak. Nah, setelah ada rekomendasi dari Dewan Pakar, lalu ada penetapan tentunya oleh Komite Nasional. Lalu setelah ditetapkan dan dicatatkan di dalam register oleh Sekretariat LMW, dan lalu ada pemberitahuan kepada pengusul. Itu Bu, tahapan-tahapan dari mulai pengusulan sampai ke penetapannya. Gitu, Bu. Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi ini dilakukan secara online ya Pak, atau masih manual? Iya, jadi kalau pengusulannya bisa secara online, nanti bisa di web pernaskahan itu, Bu. Jadi memang tahun ini kita rencana sedang membangun itu portal ikon itu, tapi karena mungkin untuk membangun portal itu perlu waktu dan perlu sarana yang lebih, mungkin akan kita digabung dengan di portal pernaskahan. Jadi semua akan tergabung di sana, jadi baik basis data naskahnya pun nanti akan tersedia di portal pernaskahan itu, Bu. Jadi bisa lewat online, bisa lewat email, bisa online, bisa dikirim lewat ekspedisi juga bisa. Ya, mantap, lengkap ya jadinya. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama, Bu. Ya, sudah ada dua yang raise hand. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dulu ya sebelum menanggapi yang raise hand. Supaya adil nih, jadi ada empat, ada pertanyaan lagi dari Asfian, peneliti kearsipan di UGM, ditujukan kepada Ibu Ice. Apakah penggunaan media sosial, baik itu website ataupun melalui Instagram atau Facebook, dapat digunakan sebagai media penyediaan akses dan publikasi terhadap warisan dokumenter dalam program Memory of the World? Silakan Ibu Ica. Suaranya masih belum, Ibu. Mohon maaf, suaranya masih belum muncul, Bu Ica. Masih belum, Bu? Masih belum bisa suaranya? Ya, sekarang? Ya, sudah. Silakan, Ibu. Okay. Apakah penggunaan media sosial, website, ataupun melalui Instagram dapat digunakan sebagai penyediaan? Iya, bisa. Sebagai penyediaan akses publikasi terhadap arsip warisan dokumenter yang teregras. Iya bisa sebenarnya, media apa saja untuk bisa akses. Yang jelas tentunya keamanan daripada registrasi tersebut terjaga. Bisa Ibu. Iya. Terima kasih Ibu Ica. Kita beralih dulu ke yang tadi. Mungkin sudah terjawab ya? Iya sudah. Yang raise hand tadi ada Bu Haji Hawiyah.
Masih ada? Kalau Ibu Haji Habiah tidak, belum ada, mungkin Bu Sri Murni. Jadi raise hand tadi, jadi mau mengajukan pertanyaan secara langsung, silakan Ibu Sri Murni. Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan yang ada dalam kolom chat. Nggak bisa unmute sendiri ya? Ibu Sri Murni masih? Masih bergabung bersama kami? Kita lanjut aja dulu ke pertanyaan yang lewat kolom chat. Silakan panitia untuk membantu menampilkan pertanyaan yang dalam kolom chat. Pertanyaan selanjutnya. Dari Helvira Jadis, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Kota Tanjung Pinang, ditujukan kepada Ibu Pudensia. Bagaimana teknikal identifikasi arsip budaya yang bisa didokumenterkan serta apa saja kriteria yang dapat diidentifikasikan sehingga sebuah dokumentasi tersebut terlihat sangat bernilai? Ya, terima kasih Bu Enda. Saya langsung jawab, terima kasih Bu Helvira ya dari Tanjung Pinang. Jadi bagaimana teknik membuat identifikasinya, memang ini ada satu metode yang dalam identifikasi itu memang masuk di dalamnya adalah aspek asal kesejarahan gitu ya, aspek bagaimana karya budaya itu yang akan dibuat untuk MKB atau nantinya MOW itu adanya. Jadi dia akan kita harus menjelaskan seperti tadi saya sampaikan bahwa kita ini merupakan satu tahap. Tahap pertama dalam 5 pilar. Kan ada 5 pilar ya, 5 pilar di dalam pengerjaan MOW, dalam pengerjaan pembuatan kerja Memory of the World atau MKB ini. Jadi yang memang tanpa identifikasi, jadi penjelasan deskripsinya, bagaimana misalnya dia naskah ya, kita tahu naskah itu seperti tadi disampaikan oleh Mas Agung ya, dia tulisan apa, apakah dalam masa Hindu Buddha atau dalam masa yang mana, kemudian tulisannya seperti apa, jumlahnya seperti apa, materinya baik kodikologinya lalu filologinya, aspek-aspek seperti itu menjadi bagian dari identifikasi kalau itu naskah. Kalau itu sound archive, tentu sound archive kita perlu lihat bahwa ada kajian akademis dulu kan yang dibuat ya. Jadi identifikasinya juga akan menjadi lebih terbantu. Di dalam membuat kajian akademis memang juga jadi ini saling berkait. Ketika membuat kajian akademis, kita juga mengidentifikasi apakah gamelan yang tadi ya, mengapa gamelan diajukan ke UNESCO. Kalau dari sudut intangible cultural heritage, dari sudut warisan budaya, dia memang sudah melewati dua generasi. Usianya sudah lebih dari 50 tahun, gitu kan. Sudah menurut aturan, sudah lebih dari dua generasi, sudah ada sistem transmisinya, sudah ada pewarisannya, dan dia living traditions, masih hidup sampai sekarang. Nah, kalau untuk memory of the world, memang bukan di persoalan living heritage-nya, karena kalau di dalam WBTB, tadi kan kita lihat ada kaitan ya antara WBTB dengan MOW tadi, kalau dan juga antara world heritage ya dengan MOW, juga antara biosfer sebetulnya, tapi ini yang dua dulu ini. Yaitu bahwa dia memang sudah diwariskan
diwariskan dalam pengertian kalau itu sound archive, benda itu masih ada gitu. Kalau di BBTB kan orangnya masih ada, orangnya yang mewariskan harus ada dan yang mewarisi juga ada. Sedangkan dalam bentuk memory of the world, benda sound archives-nya itu, jadi seperti tadi saya sebutkan, Uni Eropa bersama Asosiasi Tradisi Lisan membuat proyek sampai tahun 2024 mengenai Dekoseas. Benda-bendanya ada di SOAS, ada di BBC London, ya, kemudian ada di Jaap Koons Collections, di ATL sendiri juga ada sekian ratus rekaman, kemudian ada di universitas di Berlin juga ada. Nah, ini jaringan kerjasama beberapa lembaga yang bersatu karena memang masih memiliki benda tersebut. Jadi tangible-nya ada gitu. Adakah rekamannya? Ada. Diputar bisa enggak? Bisa. Ada isinya enggak? Nah, identifikasinya adalah misalnya tadi yang saya sampaikan dari sound archive berupa wax gitu ya, kemudian didigitalize menjadi kemudian diolah menjadi CD, lalu apakah nanti ke MP4, apa nanti dibuat, bagaimana? Itu identifikasi awal. Dia adanya di mana? Seperti tadi Snook Kurgronje, dia membuat rekaman. Nah, ini ada kajian akademis mengenai Snook, yaitu orang yang membuat rekaman tadi, sound archive. Dia membuat rekaman pada tahun 1901 sampai 1905. Daerahnya mana saja? Rupanya daerahnya Mekah, Medina, Jeddah, Batavia, kemudian Aceh, ya, di Aceh, di Makassar, dan ada beberapa yang disebut. Nah, itu kajian akademis itu merupakan bantuan untuk identifikasi. Sebaliknya ketika membuat identifikasi, sebaliknya ketika membuat kajian akademis, kalau ada identifikasi yang lebih jelas mengenai sound archive itu juga akan menjadi lebih lengkap. Nah, ini teknik-teknik seperti ini yang harus dibuat untuk bisa kita ajukan. Jadi selengkap mungkin. Nah, biasanya kajian akademis untuk pembuatan borang atau dosier ini banyak sekali. Nanti baru diambil bagian-bagian yang memang akan mengisi dosier dari UNESCO itu. Jadi apa saja yang dapat diidentifikasi sehingga sangat bernilai? Ya tadi, bahwa usianya, keotentikannya, tadi Bu Ice menyebut soal keotentikan. Itu salah satu syarat. Yang utama lagi dari benda tersebut, dari sound archive-nya, tidak hanya tuanya, seperti sound archive yang dari Singapura tadi yang tahun pertama kali tentang musik Indonesia, yaitu gamelan yang mendatangkan orang dari Semarang, kemudian di Batavia ada Stambul, musik Stambul yang direkam pertama kali juga oleh studio rekaman di Batavia, itu dari usianya memang tua. Tetapi dari isinya juga, apakah dia bernilai sesuatu? Ternyata rekaman itu memang merupakan pemula dari sistem rekaman musik tradisional, rekaman seni pertunjukan tradisional komersial di Indonesia. Jadi memang otentisitas significant meaningnya maknanya itu ada gitu. Seperti itu. Dalam arti dia membuat yang pertama. Ada contoh lagi misalnya yang tadi disampaikan mengenai sound archive Snook Kurgronje. Snook Kurgronje sendiri udah fenomenal. Kemudian yang rekamannya menjadi fenomenal juga. Begitupun rekaman yang dilakukan oleh Dekoseas. Karena apa? Kenapa significant meaningnya? Karena di situ rekaman-rekaman pada masa kolonial yang memang belum dibuka. Belum bisa diakses oleh banyak orang, padahal rekaman itu diambil di daerah-daerah di Indonesia termasuk dan di Asia Tenggara yang lain dan paling banyak di Indonesia. Nah, ini menjadi satu bagian yang juga sangat bernilai dari sudut sejarah dan dari sudut makna mengenai sesuatu, terjadinya sesuatu mengenai seperti tadi rekaman yang pertama menjadi rekaman pemula untuk seterusnya. Kemudian yang ini bernilai sejarah karena mencatat gamelan yang pertama yang memang sudah ada sejak abad
ke-9 yang ada di relief, kemudian dimanifestasikan di dalam rekaman dan juga dibawakan juga ke luar negeri sebagai diplomasi. Nah, gitu. Kira-kira seperti itulah, Bu Endang. Makasih iya. Banyak. Iya, terima kasih Ibu Budensia. Sangat menarik penjelasannya secara lengkap. Tapi ini juga waktu sudah melebihi 8 menit ya dari waktu yang kita tentukan. Tadi ada yang sudah raise hand tadi, bagaimana kalau tidak Bu Habia tidak bisa lagi? Masih ada masih diberi kesempatan satu untuk yang raise hand. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri diskusi pada hari ini. Apakah tadi Bu Sri Murni dengan Bu Habia masih bergabung? Jadi ada yang mau menanyakan secara langsung? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri diskusi pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, karena juga waktu sudah melebihi 9 menit dari waktu yang kita tentukan berakhirnya acara webinar ini, maka berakhirlah sesi diskusi kita pada webinar hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada keempat narasumber yang sudah membagikan ilmunya yang sangat berharga kepada kita. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi secara aktif dan mengikuti acara secara penuh pada hari ini. Mohon maaf, tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat untuk diajukan untuk didiskusikan dengan narasumber yang lain. Kemudian apa yang bisa saya simpulkan dari webinar dari pagi sampai pada siang hari ini? Jadi yang pertama itu program MOW di Indonesia berperan penting dalam melestarikan, memberikan akses dan kesadaran terhadap pentingnya warisan dokumenter di Indonesia, baik itu untuk keperluan di masa kini maupun untuk generasi yang mendatang. Kemudian juga penyelenggaraan register nasional terhadap warisan dokumenter telah dijalankan melalui penyelenggaraan program kolektif nasional atau IKON di Perpustakaan Nasional, kemudian juga menyusul arsip nasional melalui program registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa. Alhamdulillah diskusi pada hari ini telah berhasil mempertemukan para pemangku kepentingan dan praktisi penyelamat dan preservasi warisan dokumenter atau juga dengan beberapa pihak yang memiliki warisan dokumenter yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya selaku moderator yang memandu acara ini mohon maaf apabila dalam penyampaian atau memandu acara ini ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya tutup diskusi pada sesi ini dengan sebuah pantun dari Senggigi ke Nusa Penida, naik kapal memandang angkasa, jadikan pusaka tertulis sebagai pustaka, warisan dokumenter jati diri bangsa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC Mbak Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan Bapak Ibu narasumber atas pelaksanaan diskusi yang menarik siang hari ini. Hadirin yang kami banggakan, sebelum mengakhiri acara, marilah kita simak rekomendasi kegiatan yang telah disusun oleh tim persidangan dan akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Haris Budiawan SS. Kepada Bapak Haris, kami silakan. Baik, terima kasih. Berikut akan kami sampaikan beberapa rekomendasi setelah mendengarkan pemaparan dari para narasumber. Yang pertama adalah mendorong semua lapisan masyarakat untuk menggali kandungan warisan dokumenter untuk membentuk memori kolektif dan identitas bangsa sebagai wujud upaya penyelamatan dan pelestarian warisan budaya Indonesia bagi generasi yang mendatang. Kedua, mengundang semua institusi, organisasi, komunitas, keluarga, tokoh, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung inisiatif bersama dalam melestarikan dan meningkatkan akses warisan dokumenter bangsa Indonesia melalui program Registrasi Nasional Memori Kolektif Bangsa MKB dan Ingatan Koleksi Nasional IKON.
Yang ketiga, mengajak semua pihak untuk mengetahui tata cara registrasi Memori Kolektif Bangsa MKB, Ingatan Kolektif Nasional IKON, dan Memory of the World MOA UNESCO sebagai bagian dari upaya pengembangan registrasi warisan dokumenter nasional. Yang keempat, mengupayakan pembangunan jejaring dan kolaborasi antar lembaga atau pelestari warisan dokumenter untuk mengembangkan basis data dan informasi warisan budaya Indonesia. Terakhir, memfasilitasi kerjasama antar lembaga kearsipan dan pelestari warisan dokumenter serta elemen pemerintah dan masyarakat secara kolektif dan kolaboratif untuk mensukseskan program registrasi nasional warisan memori kolektif bangsa dan ingatan kolektif nasional sebagai langkah awal untuk penominasian sebagai warisan dokumenter dunia Memory of the World UNESCO. Demikian rekomendasi disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Haris. Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya akan kami pandu untuk melakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak dan Ibu hadirin, dimohon untuk dapat mengaktifkan kamera atau fitur videonya masing-masing, dan kami mohon bantuan kepada host atau panitia untuk dapat mengambil foto bersama. Sesi pertama akan saya arahkan dalam hitungan 1, 2, 3. Sesi kedua, mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengangkat tangannya dan melakukan salam arsip seperti ini. Akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasme Bapak dan Ibu, serta kami memohon maaf apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga informasi yang telah kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Bu Teti. Selamat siang.